harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Syabrina Anwari. Saya adalah moderator yang akan memandu jalannya acara di pagi hari ini hingga nanti berakhir acara. Selamat datang di acara Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, menyambut generasi baru melalui dunia digital. Syabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para peserta dan juga untuk para narasumber yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sebelum nantinya Syabrina juga akan memperkenalkan para narasumber yang keren-keren untuk pagi hari ini, Syabrina akan membacakan terlebih dahulu latar belakang diselenggarakannya Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Sembari itu, untuk para peserta dan juga para narasumber, silakan mengambil barang-barang yang memang diperlukan selama acara berlangsung atau mempersiapkan tempat duduk senyaman mungkin. Oke, Syabrina akan mulai. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi yang utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan dan juga visi dari Bapak Presiden yang telah Syabrina sebutkan barusan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga tahun 2024. Untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan adanya 4 kerangka dalam penyusunan literasi digital, yaitu ada digital skills, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan dan juga pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang telah diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders terkait yang lainnya. Seperti itulah latar belakang diselenggarakannya acara di pagi hari ini. Dan untuk tata tertib, silakan disimak baik-baik untuk para peserta dan juga untuk para narasumber. Yang pertama adalah selalu patuhi dan juga ikuti protokol kesehatan, terutama untuk Anda yang berada di dalam satu ruangan lebih dari satu orang. Kemudian jangan lupa untuk mematikan microphone dan juga tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Jadi untuk para peserta, Syabrina ajak Anda semua untuk menyalakan kamera videonya walaupun kita tidak berbincang secara langsung, tapi kita bisa menatap satu sama lain ya. Kemudian tidak diperkenankan coret-coret layar karena hal tersebut cukup mengganggu penyampaian materi. Jadi sekali lagi, ketika narasumber menyampaikan materi, Anda tidak diperkenankan coret-coret layar untuk para pesertanya ya. Kemudian hanya boleh bertanya pada saat narasumber sesi tanya jawab. Mungkin lebih tepatnya untuk Anda yang memiliki pertanyaan,
terkait materi yang akan disampaikan oleh narasumber, silakan langsung layangkan melalui kolom chat yang tersedia. Sekali lagi, segala pertanyaan Anda silakan layangkan langsung melalui kolom chat yang tersedia. Jangan lupa juga untuk mengajakan pretest, posttest untuk linknya akan kami berikan nanti. Kemudian juga jangan lupa untuk mendownload e-sertifikat, tapi nanti ya. Jadi nanti Anda bisa isi daftar hadir, kemudian kerjakan pretest dan juga posttest, karena nantinya juga Anda akan mendapatkan e-sertifikat. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Siberkreasi melalui App Store dan juga Google Play Store. Hadirin yang berbahagia, Sabrina ajak Anda semua sekali lagi untuk menyalakan kamera videonya. Untuk para peserta, silakan nyalakan kamera video Anda sejenak, karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza dan juga dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Let's go.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Itulah tadi arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo mengenai Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Telah menyapa seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali untuk teman-teman yang berada di tanah laut. Selamat pagi untuk teman-teman yang berada di tanah laut. Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya dan juga berbahagia yang pastinya. Dan oleh karena itu dengan senang hati juga Sabrina akan mempersilahkan untuk Dr. Andes Haji Sukamta selaku Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk memberi sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah blueprint atau peta jalan literasi digital tahun 2021-2024. Untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta untuk mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam blueprint atau peta jalan tersebut telah dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, maka diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukan kick off oleh atau pembukaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta ini. Dengan ini, saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, membuka secara resmi acara webinar literasi digital Kabupaten Tanah Laut dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Laut makin cakap digital, Indonesia makin cakap digital. Itulah tadi arahan yang juga disampaikan oleh Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sukamta. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian yang berada di Tanah Laut. Sebelum nantinya juga Sabrina akan mengenalkan satu persatu untuk narasumber yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala demi kelancaran acara di pagi hari ini dan juga untuk Indonesia dalam memerangi pandemi COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Sabrina mau berterima kasih terlebih dahulu untuk para peserta yang tadi telah menyalakan kameranya. Terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya. Mungkin juga kalau beberapa dari peserta atau mungkin beberapa dari narasumber juga bertanya-tanya, wah baru pertama kali dengar lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Tapi memang benar bahwa lagu Indonesia Raya 3 Stanza pertama kali memang dibawakan di Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dan langsung dikarang oleh W.R. Supratman ya. Dan juga lagu tersebut lagu original, jadi jangan salah sangka nanti kalau misal nggak pernah dengar lagu Indonesia Raya 3 Stanza kemudian langsung bertanya-tanya dan wah menganggap ini lagu yang baru, bukan, ini lagunya sudah dari lama sekali. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dan juga jangan matikan kamera video Anda karena kita bisa tetap saling menatap sampai acara nanti berakhir. Dan juga untuk Anda yang nantinya akan menunjukkan keaktifan melalui kolom chat ataupun lewat Instagram
Instagram nanti berkesempatan mendapatkan hadiah. Karena total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Nanti akan Sabrina bahas untuk cara detailnya seperti apa. Dan untuk sekarang Sabrina akan membacakan terlebih dahulu para narasumber yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nanti ada seorang dokter di antara kita. Ada seorang dokter, aesthetic dokter dan juga entrepreneur. Kemudian ada juga seorang certified read aloud trainer. Kemudian juga sekaligus seorang content creator yang akan bergabung di antara kita. Dan juga ada seorang guru di UPTD SMPN 2 Pelai Hari. Nah, mungkin boleh ya ditebak-tebak terlebih dahulu dari nama-nama yang sudah bergabung, kira-kira siapa yang paling cocok menyandang title-title yang sudah Sabrina sebutkan barusan. Cuman yang untuk satu orang ini harus Sabrina kenalkan langsung karena akan memaparkan materinya yang pertama. Seorang praktisi pendidikan, langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Kak Isma Rahmadani Siregar. Selamat pagi Kak Isma. Ya, selamat pagi Mbak Sabrina. Gimana kabarnya Mbak? Selamat pagi. Mungkin kalau semisal praktisi pendidikan berarti manggilnya harus Bu ya? Boleh Ibu, boleh. Baik, untuk praktisi pendidikan ini sedang mengajar di mana Kak? Iya, kebetulan saya mengajar di SMK Komender Baru. Mungkin familiar di sini, banyak peserta yang saya undang juga ya. Terus saya mengabdi juga di Stikes Usada Borneo Banjarbaru, lalu ada Stimik Banjarbaru dan beberapa lembaga yang saya tangani semua. Oke, nah ini mungkin untuk para peserta yang memang diajak oleh Kak Isma, boleh ya komen di kolom chat menurut Anda semuanya Kak Isma ini terkenal sebagai guru yang apa? Yang baik, yang killer, atau mungkin yang yang suka ngasih PR banyak? Oke, Kak Isma silakan untuk bersiap-siap ya untuk share screen. Sabrina juga harus mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa tunjukkan keaktifan Anda sekalian melalui kolom chat yang tersedia, karena sekali lagi 1 juta rupiah bisa dimenangkan oleh 10 orang pemenang. Caranya mudah sekali, silakan tunjukkan keaktifan melalui kolom chat dengan bertanya segala pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh para narasumber. Kemudian jangan lupa untuk posting keseruan acara pagi hari ini melalui Instagram, mention follow @siberkreasi @liddik.kalimantan dan juga kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan juga hashtag liddikal 1177, seperti itu saja. Oke, jadi siapa tahu adalah Anda satu di antara 10 orang yang akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. Sekarang juga boleh tunjukkan keaktifan melalui kolom chat ataupun melalui Instagram. Silakan Kak Isma untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya rasakan sebelumnya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, lalu Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate, lalu ada pimpinan dari Cyber Kreasi, Bupati Tanah Laut, Bapak Dr. Nesal Spamta, Ibu Ira, Ibu Mutia, dan Pak Dokter, beserta peserta webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, baik itu di daerah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, maupun di luar Kalimantan Selatan. Baik, saya di sini ingin berbagi pengalaman sesuai dengan temanya hari ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjaga dan mendidik anak di era digital. Kecanduan digital, no, kreatif dan produktif, yes. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan tema kita pada hari ini? Nah, sebelumnya saya ingin izin mengutip tiga kata bijak dari Arthur C. Clarke. Setiap teknologi yang cukup maju setara dengan sihir. Kenapa bisa dikatakan dengan sihir? Karena setiap kali kita itu menggunakan, terus kita letakkan, terus kita tuh tersihir lagi untuk bisa menggunakan kembali. Lalu berdasarkan Albert Einstein sangat jelas bahwa teknologi kita telah melampaui kemanusiaan kita. Nah, itu bisa jadi karena penggunaan teknologi yang tidak tepat ya, tidak tepat dengan kegunaannya. Dan yang terakhir media sosial bukanlah tempat yang aman, dan saya rasa untuk ini Bapak dan Ibu rasanya sudah mengerti bahwa media sosial itu
terkadang bisa membawa dampak yang baik, namun juga bisa membawa dampak yang baik. Baik, ini biodata saya, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sabrina sebelumnya. Saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saja berada. Baik, kita mengingat kembali, mengulas kembali bahwa apa sih yang dimaksud dengan era digital? Era digital itu masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh dan diperluaskan. Nah, kalau yang kita lihat di gambarnya, yang pertama ini kita melihat bahwa satu orang aja itu bisa terkoneksi ke teman yang lain dalam waktu yang cukup singkat. Lalu bentuknya apa aja? Nah, toolsnya ini Bapak dan Ibu bisa melihat itu ada komputer, ada laptop, ada iPad, dan lain-lainnya. Ya. Lalu yang berikutnya, saya mau bertanya nih kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, mungkin di sini ada mahasiswa dan siswa-siswa saya, mungkin ini bisa menjadi perwakilan perasaan ya saat ini. Nah, ini gambar yang pertama kita melihat bahwa baby sudah diperkenalkan ya. Kalau sudah diperkenalkan berarti Bapak dan Ibu itu sudah harus memiliki konsistensi bahwa penggunaannya harus disesuaikan dengan usianya. Lalu, apakah ini adik atau anak yang senantiasa menggunakan gadget ya di rumah? Lalu yang berikutnya, apakah kita punya dunia masing-masing nih, baik Bapak, Ibu, dan anaknya, atau bahkan kita itu menggunakan gadget bersama keluarga pada waktu yang bersamaan dan saling berinteraksi. Dan saya rasa dari keempat gambar ini, masing-masing itu memiliki pengalaman tersendiri buat Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu jika anak terlalu berlebih menggunakan gadget. Nah, ini berdasarkan riset yang saya temukan langsung. Saya banyak bertanya, saya juga melakukan beberapa survei. Mereka menyampaikan bahwa caranya itu macam-macam ya. Yang pertama, kalau anaknya kecanduan atau menggunakannya lebih daripada waktunya, itu ditarik paksa ya, sampai anaknya nangis, bahkan anaknya itu sampai tidak berhenti nangisnya. Lalu yang berikutnya ada yang cara yang unik, yaitu anaknya diberikan efek bahwa kalau menggunakan gadget nanti matanya seperti ini ya. Kalau yang kemarin ada yang dikasih lipstick sama ibunya dikatakan berdarah-darah kalau kebanyakan menggunakan teknologi digital. Lalu yang berikutnya apakah tetap menggunakan, namun anak itu diarahkan untuk menghasilkan sesuatu ya, misalnya dia menggambar menggunakan iPad dan lain-lainnya. Nah, apakah gadget tadi atau teknologi tadi itu disimpan sementara, tapi ada quality time bersama keluarga di luar rumah seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya bagaimana perkembangan teknologi digital ya? Saya mengingatkan kembali bahwa ini sangat cepat sekali perubahannya. Dari mulai kita lihat komputer ya, lalu ada koneksi internet, lalu sekarang sudah mudah dengan adanya smartphone dan yang terakhir adanya sosial media yang ditawarkan oleh setiap aplikasi ya, menawarkan baik itu video call, mengirim gambar, file, telepon dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya ada contoh perkembangan teknologi digital ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini dari yang buku tiba-tiba berubah menjadi e-book. Ini perkembangan yang cukup signifikan sekali ya. Bahkan saya sendiri tidak lagi menggunakan buku tapi menggunakan e-book yang bisa saya masukkan ke LMS ya. Lalu yang berikutnya, dulu kita senang menulis, melatih menulis, tapi sekarang kita tidak usah lagi capek-capek. Nah, mengirim suratnya tidak lagi harus ke kantor pos, tapi langsung menggunakan email dan itu bisa diatur ya, kapan pengirimannya dan apa yang mau dicantumkan. Lalu yang berikutnya, dulu kita masih menggunakan mesin ketik ya. Sekarang sudah berubah menjadi laptop ya, portable tools yang bisa dibawa kemana-mana. Dan ini bisa terkoneksi dengan internet. Lalu dulu ada telepon yang senantiasa kalau misalnya teleponnya di rumah berdering itu rebutan yang mau mengangkatnya ya. Nah, tapi sekarang sudah berubah menjadi smartphone yang bisa dibawa kemana saja seperti itu. Lalu yang berikutnya, ya ini masih banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Kita ada piringan hitam, dulunya ada kaset, ada CD room, ya ada. Sekarang kalau mau mendengar musik udah nggak usah lagi pakai ketiga benda ini ya, dulu ada zamannya mungkin zaman saya ada Walkman. Nah, sekarang cukup di smartphone menggunakan aplikasi Spotify. Dan semua lagu, mau lagu apa aja dari tahun berapa sampai yang terbaru itu juga sudah ada di Spotify. Nah, lalu di rumah ini ya, TV yang katanya dulu TV jadul, sekarang sudah kita gunakan TV flat ya, yang bisa terkoneksi dengan TV kabel maupun
jaringan nirkabel dalam rumah. Jadi semuanya ini benar-benar sangat berkembang dengan pesat sekali ya. Nah, tapi hati-hati bahwa untuk ini semua pasti akan ada namanya dampak positif dan juga dampak negatif. Lalu yang berikutnya, dan ini yang sering sekali saya dapatkan ya, masalah yang dihadapi orang tua, dan saya sendiri sebagai selaku orang tua, yang pertama orang tua bekerja dengan waktu yang cukup menyita. Bahkan kalau dikategorikan bekerja itu bukan hanya bekerja di luar rumah, tapi di dalam rumah juga. Nah, itu pasti menjadi alasan bahwa, oh saya nggak sempat nih, saya nggak bisa mengontrol anak, saya tidak bisa memantau anak. Nah, itu pasti alasan-alasan yang sering sekali kita sampaikan ketika kita tuh berhadapan dengan situasi seperti ini. Lalu yang berikutnya, orang tua tidak ingin repot ketika anaknya rewel. Jadi, paling gampang adalah udah dikasih aja handphone dengan video, lalu anaknya disuruh nonton. Ya. Lalu anaknya akan tenang untuk sementara waktu. Lalu yang berikutnya, orang tua tidak memahami cara pengoperasian gadget dan aplikasi. Ya, ini mungkin untuk generasi-generasi yang sebelumnya, bahwa menggunakan handphone yang sifatnya yang lama aja sudah bersyukur karena bisa untuk telepon dan kirim SMS. Namun sekarang harus dihadapi dengan menggunakan gadget yang bisa video call suatu saat atau mengirim foto. Nah, apalagi aplikasi-aplikasi sekarang yang menawarkan fitur-fitur yang menarik ya, yang bisa digunakan sebagai komunikasi. Lalu yang berikutnya, orang tua mempercayai gadget memberi dampak positif. Oke, ini nggak apa-apa kok, kan mereka harus berkembang dengan luas. Mereka tuh harus mengetahui bahwa kalau menggunakan gadget itu tidak ketinggalan berita, tidak dikucilkan sama teman-temannya. Nah, jangan salah ya, Bapak dan Ibu, bahkan kalau misalnya positif sekalipun itu harus tetap ada pendampingan ya. Jadi kalau misalnya nih kita diam-diam aja tapi anaknya buka yang lain, nah itu Bapak dan Ibu jangan sampai lengah ya. Meskipun kalau dikatakan, wah saya nggak sempat nih. Nah, tolong Bapak dan Ibu, kita selaku orang tua, jika ada hal-hal seperti ini, ya jangan sampai membuat anak-anak kita itu terbengkalai. Lalu yang berikutnya, apalagi masalahnya nih, orang tua kurang informasi dalam edukasi digital. Nah, ketinggalan. Jadi, apa sih edukasi digital? Oh, ternyata kalau misalnya situs ini ternyata mengandung unsur A, B, C, misalnya unsur kekerasan dan lain-lain. Dan bagaimana sih caranya kalau misalnya menghadapi orang tua yang seperti ini ya? Pastinya anak bisa memberikan pengetahuan atau misalnya bersama-sama menggunakan dan saling menjelaskan apa sih plus minusnya dari digital itu sendiri. Lalu yang berikutnya, nah ini saya, mari kita mengingatkan, saya mengutip dari Koran Indonesia kemarin, bahwa Bapak Menteri kita ini mengingatkan, meskipun anak itu menggunakan gadget dengan tipe apa, harga berapa, dengan spek yang tinggi sekalipun, tapi upayakan anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif dengan cara memanfaatkan aplikasi maupun perangkat yang ada. Lalu yang berikutnya, ini menurut penelitian dari Journal of the International Child Neurology Association ya, bahwa kecanduan menggunakan teknologi digital ini bukan hanya untuk anak usia anak-anak ataupun remaja, tapi untuk orang tua seperti kita pun pasti ada yang mengalami kecanduan. Artinya nanti kalau misalnya makan harus bawa, atau misalnya mau kemana-mana, pas lagi ngumpul tetap gadget yang nomor satu dipegang ya. Nah, seperti ini. Ada anak-anak, ada remaja, dan ada orang dewasa. Lalu yang berikutnya, apa sih manfaat dan resiko penggunaan teknologi digital ya? Manfaatnya pastinya yang pertama itu ada untuk mendapatkan informasi apa nih yang terjadi hari ini. Misalnya kalau di sekolah biasanya ada informasi hari ini kita harus ada apel bersama, kalau mahasiswa mungkin ada pengumpulan tugas dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya bisa video call ya Bapak dan Ibu, dan ini benar-benar mendekatkan yang jauh ya dalam waktu yang cukup singkat. Lalu yang berikutnya ini bisa sebagai edukasi, sumber edukasi, artinya anak-anak bisa berkreativitas dengan menggunakan video yang ada, mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti dari video tersebut. Misalnya memasak ya Bapak dan Ibu. Lalu yang berikutnya ini sebagai pembelajaran buat anak-anak, apalagi sekarang banyak menggunakan Google Classroom atau LMS-LMS yang dibuat oleh masing-masing sekolah. Lalu yang berikutnya, ini hati-hati Bu ya, Bapak dan Ibu, tanda-tandanya jika anak itu kelebihan dalam menggunakan gadget atau teknologi digital. Yang pertama, keasikan bermain gadget dan lupa waktu. Kadang-kadang kita katakan 2 jam tapi malah lebih. Bahkan mereka itu lupa bahwa mereka tuh harus makan dan harus mengerjakan tugas.
Lalu yang berikutnya menunjukkan kegelisahan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu meletakkan anak di rumah, ya kita lihat mereka kira-kira itu gelisah apa enggak. Sementara handphonenya atau gadgetnya itu bisa kita simpan, ya. Kalau misalnya gelisah, berarti kita harus mengetahui apa nih solusinya. Lalu yang berikutnya, semakin lama durasi bermainnya semakin bertambah. Ya, ya sejam ya Mas, sejam ya Pak. Nah, ternyata nambah lagi 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, gagal untuk mengurangi atau berhenti bermain gadget. Ya, tidak boleh ya, bahkan menambahin lagi ya. Misalnya, harusnya Senin sampai Jumat itu belajar, tapi Sabtu itu bisa seharian. Dan bukannya malah mengurangi, tapi malah menambah ya. Lalu yang berikutnya, kehilangan ketertarikan dengan dunia luar. Kalau diajak sama teman-temannya, yuk main bola, main bola, sudah ada di gadget. Jadi kita mainnya main bola virtual aja seperti itu. Jadi mereka tuh tidak ada rasa enggan untuk bisa bermain di luar rumah. Lalu yang berikutnya, tetap menggunakan gadget meskipun mengetahui konsekuensi negatif yang akan didapatkan. Konsekuensi negatifnya adalah pastinya dampak kesehatan ya, dampak mood, perasaan, suasana hati dan lain-lain. Lalu yang berikutnya, berbohong mengenai lama penggunaan. Kalau misalnya kayak saya pulang ke rumah ya, saya akan bertanya kepada anak saya, kamu berapa lama menggunakan gadget? Saya akan tanya sama orang rumah, dia tadi pakai jam sekian sampai sekian. Ternyata jawabannya itu salah. Nah, itu saya akan panggil anaknya, tidak perlu dimarahin, tapi malah kita jelaskan bahwa kamu terlalu banyak sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kamu sendiri. Karena kalau misalnya saya mengatakan jangan, maka anak itu akan melakukan ya, malah bukannya berkurang, malah bertambah begitu. Lalu yang berikutnya, pakai gadget untuk mengalihkan perasaan. Nah, ini kadang saya mendapatkan anak-anak yang daripada saya mainnya keluar, daripada saya pakai ini segala macam, mendingan saya main gadget. Jadi dia mengarahkan perasaannya, pokoknya apa-apa gadget deh sebagai my best friend ya, sahabat baik saya seperti itu. Lalu yang berikutnya, dampak buruknya apa sih? Yang pertama, penurunan perkembangan otak. Ini biasanya disesuaikan dengan anak-anak yang sekarang yang misalnya ada kecanduan, mereka itu sampai tidak bisa lagi dikasih soal, mereka tuh malah menjawab yang tidak sesuai. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kasih aja satu pensil dengan selembar kertas, kita lihat apa yang bisa mereka lakukan dengan sebuah pensil dengan selembar kertas. Jadi lihat aja bagaimana cara perkembangannya mereka ya. Lalu yang berikutnya, bahaya radiasi. Ya, kalau radiasi ini saya katakan betul sekali Bapak dan Ibu, kenapa? Bukan hanya saya, mungkin teman-teman di sini yang senantiasa menggunakan gadget, yang menggunakan laptop atau komputer, kalau seharian lebih daripada 2 jam itu mata pasti akan terasa panas ya, atau misalnya agak pusing terus lemah seperti itu. Nah, ini kalau ke anak-anak kita dampaknya tidak saat ini juga, tapi bisa untuk beberapa tahun yang akan datang ya. Bahkan bisa mereka menggunakan kacamata setelah. Lalu yang berikutnya, penurunan kemampuan interaksi sosial. Nah, tuh lihat Bapak dan Ibu gambarnya. Masing-masing ya, yang ayahnya bagaimana, anaknya bagaimana, ibunya bagaimana. Jadi tidak ada interaksi sosial, tidak ada yang menanyakan. Ya, hari ini gimana di sekolah? Hari ini pelajarannya apa aja yang bisa kamu pahami? Enggak, ya. Malah jadi vakum di rumah. Lalu yang berikutnya, obesitas. Ya. Ini mungkin tidak semuanya mendapatkan masalah obesitas ya, karena saya rasa makannya tetap makan, cuman pemilihan makanannya, pola makannya yang kurang tepat. Kadang-kadang mereka tuh tidak mau kehilangan momen di gadgetnya mereka, sampai-sampai mereka tuh buang makanan ke dalam kamar atau mereka tuh ngelihat promosi makanan yang terlihatnya lezat, makanya mereka itu bisa melalui gadget itu tadi mendapatkannya. Lalu yang berikutnya apalagi, merusak penglihatan, betul ya. Ini kalau terlalu lama jadi matanya pedas, lalu ada panas juga dan pastinya di sini capek. Saya sendiri kadang menggunakan laptop untuk mengajar seharian ya, apalagi saya mengajar di berbagai tempat, itu rasanya cukup luar biasa capek ya. Lalu yang berikutnya, kurangnya minat bermain terbuka. Jadi anak-anak itu nggak mau main di luar. Kalau zaman dulu kita main-main di luar ya, mainnya macam-macam, sekarang dipanggil aja udah nggak mau keluar. Kalaupun misalnya mereka keluar, mereka tetap bawa gadget. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi anak-anak kita tuh kalau keluar main-main aja, tapi nggak usah pakai gadget. Lalu yang berikutnya, ini ada temperamental ya Bapak dan Ibu. Artinya anak-anak, mohon maaf sekali saya katakan, banyak yang bermain game ya. Kadang-kadang itu menawarkan kalimat-kalimat, apalagi bahasa Inggris yang kasar. Lalu mereka bukan tidak sengaja, tapi mereka itu pengen mengucapkan, ini benar nggak sih, ini apa? Nah, edukasi yang seperti itu yang kadang-kadang kita harus kasih tahu bahwa ini pengucapannya nggak tidak baik digunakan. Kenapa? Bagi orang yang paham, mereka akan menunjukkan sikap mereka. Tapi kalau yang tidak paham,
mereka tuh ya oke-oke aja. Nah, terkadang kalau misalnya nih anak-anak main gadget, terus kita mau ngambil nih, ternyata pas diambil mereka tuh ada responnya tuh, jangan dong, ini masih tanggung nih atau apa. Lalu mereka akan marah. Ya. Kadang-kadang bisa sampai tingkat tantrum lah seperti itu. Oke, berikutnya solusinya apa nih yang ditawarkan? Nah, yang pertama saya ya Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menambah pengetahuan. Jujur saya banyak aplikasi yang baru saya pelajari. Kadang-kadang dari siswa saya mengatakan, "Mem, pakai ini dong supaya kita bisa komunikasi." Terus saya tanyakan, "So, ini manfaatnya apa ya? Positifnya apa, negatifnya apa?" Lalu mengalihkan perhatian anak. Saya memiliki putri 9 tahun di rumah. Saya rasa Bapak dan Ibu juga kalau misalnya memiliki putra atau putri yang sama, bagaimana cara mengalihkan perhatian? Artinya adalah kalau Bapak dan Ibu sedang berkegiatan yang sifatnya tidak membahayakan, mohon diajak anak-anaknya untuk bisa terlibat ya dengan aktivitasnya. Lalu yang berikutnya itu adalah meminjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Jangan sampai makan pakai handphone, mandi pakai handphone, apa-apa pakai handphone, jangan. Karena apa? Jadi dia tuh gampang ini aja ada kok. Sehingga mereka itu tidak bisa selesai saat itu juga ya, bahkan mereka akan lebih lama kalau diberikan gadget. Sediakan permainan alternatif ya, Bapak dan Ibu ini bisa main bersama, misalnya ada mainan yang balok ya, ataupun misalnya mainan yang zaman-zaman dulu misalnya seperti monopoli atau ular tangga. Nah, solusi lainnya adalah contoh yang baik dari orang tua. Artinya kalau misalnya nih Bapak dan Ibu lagi cuci piring, mungkin anaknya lihat kalau cuci piring seperti ini ya, tapi itu memang tidak berlaku untuk anak-anak yang toddler ya, anak-anak kecil. Tapi maksudnya yang anak-anak kita yang bisa berpikir ya, bisa berpikir sederhana aja bahwa aktivitas kalau misalnya cuci piring itu seperti ini, kalau memasak seperti ini, seperti itu. Itu cara-cara yang sederhana. Memilihkan program aplikasi positif. Jadi kalau misalnya pakai WhatsApp itu ya anak-anak, ternyata pakai WhatsApp itu kita harus menggunakannya bukan untuk menyebarluaskan konten ini ya, tapi kalau misalnya buat video call papa, video call mama, atau misalnya kirim gambar, boleh-boleh aja. Nah, kalau misalnya, mohon maaf, ada ya aplikasi perkenalan. Saya rasa kalau aplikasi perkenalan, kalau diperkenalkan sama anak-anak usia sekian itu tidak cocok ya, Bapak dan Ibu, karena belum saatnya mereka bisa menggunakan. Lalu yang berikutnya, perbanyak waktu bersama anak ya Bapak dan Ibu, kita main-main bersama ya, bisa di dalam rumah maupun di luar rumah, banyak sekali. Saya pun mendapatkan, wah saya kapan ini bisa, saya juga kerja, bos segala macam, kalau misalnya kerjanya di rumah, mungkin anak itu bisa di dekat kita kasihkan media, ya media misalnya media gambar atau media apa. Nah kalau misalnya di luar bisa ya sambil berkebun ya, mungkin bagaimana cara menanam jahe di pot yang baik dan benar seperti itu. Lalu yang berikutnya ini bagaimana tips kreatif dan produktif untuk usia anak 2-3 tahun. Ya, ini yang saya dapatkan pada saat saya melakukan riset. Yang pertama tetap kita harus membatasi penggunaan media sosial. Jangan sampai anak-anak itu, mah ini gimana jawabnya? Kalau mereka jangan menjawab, karena kadang-kadang saya mendapatkan di handphone saya ada notifikasi ketik-ketik asal-asal gitu anak-anaknya. Lalu yang berikutnya ada memanfaatkan media digital ya, bisa bentuk audio, kosakata, angka, gerak, mendampingi dan berinteraksi, jangan dibiarkan begitu saja, menghindari tayangan program yang sifatnya ada kekerasan, seksualitas dan bahasa yang tidak baik ya. Sekarang ada bahasa bawel banyak sekali anak-anak bisa menggunakan. Menghindari tayangan iklan yang konten tidak sesuai, mohon maaf kalau iklan-iklan yang sifatnya untuk orang dewasa. Lalu menghindari penggunaan media sebagai pengganti orang tua. Kalau nggak mau capek kasih handphone aja. Itu salah. Lalu yang berikutnya bagaimana untuk usia 4-7 tahun? Ya? Mohon maaf Kak Isma, untuk pemaparannya mungkin bisa dipersingkat karena waktunya juga sudah habis, Kak. Oh ya, ya baik. Baik. Mbak Sabri. Ya. Dan baik, terima kasih Kak Isma. Langsung ya biar bisa dibaca. Baik, Bapak dan Ibu. Iya, ini untuk usia, maaf. Ini untuk usia 4-7 tahun. Lalu ini ada 8-12 tahun. Kurang lebih sama aja sebenarnya ya, ada pembatasan mengenalkan media dan lain-lainnya. Lalu ini juga 13-18 tahun. Oke, lalu yang berikutnya tips memanfaatkan digital ya. Biasanya ini bisa membuat konten video ya. Terus ada mengajarkan anak untuk bisa menjadi penulis.
media belajar informasi, lalu bisa bisnis, bukan mengajari anak-anak bisnis dari apa berjualan, enggak. Tapi mereka bisa memanfaatkan apa yang ada untuk bisa dibuat keluar, ditawarkan kepada orang lain bahwa karya mereka itu patut untuk bisa diberikan penghargaan, seperti itu. Lalu yang berikutnya media sosial dan hiburan. Boleh-boleh aja, sah-sah aja game online itu tidak masalah, tapi selama penggunanya tidak melebihi batas, seperti itu. Oke, iya. Dan saya tutup dengan quotes ya dari pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Kenapa saya katakan? Karena pendidikan berawal dari rumah dan segala sesuatu yang ada dari anak kita adalah hasil dari didikan kita sendiri. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti sesi pertanyaan saya tunggu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga saya selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isma, terima kasih banyak. Sabrina jadi penasaran karena tadi sempat membahas kan mengenai cara menjaga dan juga mendidik anak di era digital gitu, Kak. Padahal kalau sekarang nih ya, Kak, ya semuanya rasanya bisa didapatkan anak lewat digital gitu. Bahkan untuk bermain, untuk berkebun saja, ada berkebun virtual. Banyak sekali mungkin permainan-permainan yang memang menyajikan hal-hal yang mungkin memang dikerjakan sehari-hari seperti itu, Kak, berkebun, kemudian juga menjaga hewan peliharaan ya gitu. Nah, ini kalau menurut Kak Isma sendiri untuk experience-nya apakah sama dari yang didapat dari yang digital dengan yang nyata gitu, atau mungkin bagaimana cara kita membatasinya, atau mungkin harus di kenyataan saja atau boleh di digital? Baik, Mbak Sabrina, iya, saya akan menjawab. Pada dasarnya kita bisa melihat bahwa itu pasti adanya perbedaan dari yang berkebun secara virtual, secara online dengan yang nyata. Kalau misalnya nih, pada kenyataannya ya, kita mengajarkan anak berkebun ya, bagaimana cara mulai penanaman, penyiraman, dan lain-lainnya, itu kan memiliki proses sampai benar-benar mereka bisa melihat sendiri bahwa benar, kalau misalnya biji satu itu bisa menjadi pohon atau misalnya bisa menjadi tanaman. Sedangkan kalau yang dari gadget yang secara online, mereka itu kan tinggal menempatkan ini ke sini, terus nanti jadi seperti apa. Mereka melewatkan masa-masa bagaimana cara pohon itu sendiri atau tanaman itu sendiri bisa tumbuh ya. Jadi mereka itu tidak melewati prosesnya secara real. Saya tidak mengatakan salah 100% menggunakan, hanya saja pengalaman mereka itu hanya singkat kalau menggunakan gadget, tapi tidak untuk kehidupan mereka. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Isma. Sabrina juga sangat setuju sekali sih ya. Walaupun mungkin kita memiliki pengalaman bisa berkebun di virtual, tapi belum tentu kita bisa berkebun di dunia nyata. Jadi harap mungkin diseimbangkan ya antara virtual dan juga dunia nyatanya. Terima kasih Kak Isma atas jawabannya itu tadi. Jangan beranjak kemana-mana karena nanti di akhir materi yang keempat akan ada sesi tanya jawab ya Bu Isma. Tadi ada yang bilang kalau Bu Isma adalah guru yang paling humble, berarti Sabrina bisa jamin itu tadi adalah murid yang memang pengen nilainya bagus itu kayaknya. Oke, setelah Kak Isma, tadi kalau Sabrina di awal juga sudah kasih teaser bahwa ada seorang estetik dokter dan juga entrepreneur sekaligus di antara kita semua. Mungkin langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Dr. Dwi Wijaya. Halo, selamat pagi Dr. Dwi. Selamat pagi Sabrina. Alhamdulillah tadi ya, kalau misal peserta ini harus tahu bahwa Dr. Dwi tadi sedang melakukan perjalanan, berarti sekarang ini lagi ada di rumah sakit atau di mana nih dok? Iya, ini tadi habis nge-swab juga nih. Oh, lagi swab, oke. Oke, dokter, semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam juga untuk teman-teman tenaga kesehatan yang ada di sana ya dokter ya. Siap, siap. Oke, dokter adalah seorang estetik dokter dan juga entrepreneur. Nah, ini mungkin juga para peserta bingung nih, entrepreneur memang yang dikerjakan oleh dokter berwirausaha di bidang apa, dok? Oke, jadi saya selain dokter kecantikan, saya juga punya wedding organizer, saya juga punya band entertainment. Kemudian dulu sempat buka F&B, tapi karena corona, jadi saya perampingan karyawan, sehingga F&B ini juga saya tutup. Kemudian sekarang mau merambah ke tambak lele, dan saya juga sering berinvestasi saham dan kripto. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang investasi saham dan kripto buat teman-teman.
Ternyata banyak sekali yang dikerjakan ya. Baik dok, kalau begitu boleh bersiap-siap untuk share screen terlebih dahulu. Yep. Sembari itu, Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta. Jangan lupa ya untuk tunjukkan keaktifan melalui kolom chat ataupun melalui Instagram. Karena total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Dan jika bertanya melalui kolom chat, jangan lupa untuk menyertakan nama, nomor handphone, dan juga alamat email ya. Jadi tunjukkan keaktifan Anda, siapa tahu Anda adalah satu di antara 10 orang yang berhak mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. Jadi silakan dokter untuk memaparkan materinya. Oke, bisa saya mulai ya. Mungkin previewsnya ini terlalu maju teman-teman. Jadi halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Dwi Wijaya. Seperti yang sudah kalian tahu tadi, saya seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis. Nah, pasti kalian tahu ya, pada saat pandemik ini memang banyak pertikaian, bukan pertikaian ya, banyak sudut pandang antara tenaga medis dengan pengusaha, di mana tenaga medis ini teman-teman saya, sejawat saya, semuanya sudah pada bertumbangan karena kita overload banget mengerjakan pasien COVID. Tetapi di sisi saya sebagai seorang entrepreneur, saya juga membutuhkan penanganan pemerintah yang baik, karena semakin panjangnya PPKM automatically juga mempersulit kami sebagai para pengusaha. Jadi di sini saya sangat bisa melihat dari dua sisi yang berbeda antara sisi medis dan juga sisi pengusaha. Tetapi sebetulnya tetap bisa kita jalani dengan baik, tetap bisa kita lakukan tanpa terpengaruh terlalu signifikan dengan kondisi sekarang adalah berinvestasi. Nah, tetapi berinvestasi seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan? Dan untuk teman-teman yang memang masih muda ataupun masih kuliah, jenis-jenis investasi apa aja sih dok yang sebetulnya memang perlu untuk kita mulai dari awal? Nah, saya akan jelaskannya teman-teman. Next. Slide selanjutnya. Oke, saya pertama-tama akan jelaskan tentang pada saat kita ingin memulai berinvestasi, kita harus memahami dulu tentang literasi digital ya teman-teman. Di mana di literasi digital ini kita tuh memang harus dituntut untuk memiliki kecakapan untuk mengoperasikan teknologi dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan dengan internet ataupun media sosial. Maksudnya bertanggung jawab itu adalah kita diri sendiri inilah yang membentengi untuk kita mendapatkan informasi-informasi yang memang akurat teman-teman. Jangan sampai ada berita-berita yang tidak terlalu benar dan kalian tidak mengetahui kebenarannya, sudah langsung kalian sebarkan, sudah langsung kalian share ke grup WhatsApp ataupun sosial media kalian, sehingga menjadikan kalian dapat menjadi orang yang menyebarkan hoax. Dan itu juga dapat memberikan orang lain ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus paham nih bagaimana cara kita mengetahui penipuan-penipuan yang ada di internet teman-teman ya, karena lagi-lagi yang akan saya ajarkan ini adalah investasi secara online, automatically semua data, semua informasinya kalian juga bisa tersebar secara online, dan kalau kalian ingin mengetahui informasi investasinya juga memang melalui online, jadi kita tidak bertatapan langsung dengan mereka atau vendor-vendor yang menawarkan jasa investasi online, jadi kalian benar-benar harus berhati-hati sekali. Next. Oke, nah sebelumnya saya juga harus memberitahukan pada tantangan pada literasi digital ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah ketika kalian sudah melakukan belajar menggunakan internet dengan baik, kalian itu akan mendapatkan arus informasi yang sungguh luar biasa banyak teman-teman ya. Kalian harus memilah. Yang pertama skala prioritas. Kalian ingin jadi apa sih? Kalian ingin belajar apa sih? Kalian ingin mendalami apa sih? Jadi jangan sampai menjadi pribadi yang tidak fokus ya teman-teman, karena seperti yang kalian ketahui semua informasi bisa kita dapatkan di internet, tetapi sebaiknya kita harus menjadi orang yang fokus agar kita juga bisa mendapatkan goals yang lebih baik daripada mengerjakan banyak hal tetapi semuanya hanya di superficialnya aja atau di permukaannya aja. Atau yang kedua adalah kita pasti akan banyak mendapatkan konten negatif. Nah, ketika kita mendapatkan konten negatif, sebaiknya juga tidak ada hal baiknya untuk bila kita menyebarkan konten negatif itu, teman-teman. Atau juga bila kita mengakses konten negatif itu. Karena semakin mudahnya kita mengakses internet, automatically kita juga akan semakin mudah mengakses situs-situs negatif juga. Dan itu juga sangat merugikan kalian. Mending kalian belajar bagaimana cara berinvestasi online daripada kalian menggunakan internet untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, saya akan jelaskan tentang investasi ya. Investasi itu gunanya untuk apa sih guys? Sebenarnya investasi itu menjaga kestabilitasan finansial kalian ya teman-teman. Karena kita ini juga bekerja untuk
nantinya setelah kalian lulus kuliah atau bila saat ini kalian sedang kuliah, sedang bekerja, kalian akan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ini akan stuck di angka tersebut bila tidak kalian gunakan apapun. Kalau kalian tabung aja, itu juga hanya untuk hanya akan mendapatkan nilai bunga yang ini nilai total nilai investasi juga tidak akan terlalu tinggi, bahkan kalah dengan inflasi yang terjadi pada tiap tahunnya. Rata-rata inflasi yang terjadi itu adalah sekitar 5-7% per tahun. Inflasi itu adalah nilai mata uang kita itu akan menurun, teman-teman ya, nilainya. Jadi 100 ribu sekarang ini akan lebih tinggi nilainya daripada 100 ribu tahun depan. Jadi nilai mata uang Indonesia atau nilai mata uang manapun itu akan menurun, lama-lama akan menurun. Nah, kalau misalnya kalian menabung, kalau bunga kalian setahun itu adalah 2% selama setahun, maka uang kalian tuh akan jadi minus 5% tahun depan. Kenapa kok bisa minus? Ya, kalau misalnya inflasinya 7% tetapi bunganya cuma 2%, maka kalian juga akan mendapatkan kerugian 5% ya teman-teman, kalau uang kalian tidak digunakan apa-apa. Makanya itulah kenapa penting kalian bisa memilih platform investasi yang benar, agar uang kalian ini selagi kalian bekerja juga bisa berlipat-lipat ganda di kemudian hari. Next. Okay. Nah, apa sih manfaat kalian itu berinvestasi? Yang pertama adalah sarana mengatur keuangan kalian ya teman-teman. Kalian pasti harus mengetahui bahwa kalian itu memiliki kebutuhan, keinginan, dan juga kalian harus menabung ya teman-teman. Dari 100% gaji kalian, kalian harus spare berapa persen untuk kebutuhan kalian. Kebutuhan itu sandang, pangan, papan, dan semacamnya. Kemudian berapa persen untuk keinginan kalian. Kalian mau beli es krim, kalian mau beli tas, kalian mau beli sepatu, dan berapa persen untuk tabungan kalian. Kalau saran saya dan rumusan yang pada umumnya adalah 50% untuk memenuhi kebutuhan kalian, 30% untuk memenuhi kebutuhan keinginan kalian, dan 20% untuk menabung. Nah, dan saat ini saya akan mengedukasi kalian bahwa 20% kalian ini jangan ditabung, tetapi diinvestasikan. Cuma memang harus berhati-hati investasi seperti apa yang memang harus kalian pikirkan. Terus kemudian juga kalian akan mendapatkan penghasilan tambahan loh dari cara berinvestasi ini. Jadi kalau kalian naruh uang kalian di suatu macam investasi, ya jangan dicek lagi, jangan digunakan lagi teman-teman. Nanti kalian akan cek sekitar 1-2 tahun, maka uang yang kalian taruh itu juga pasti akan semakin bertambah kok teman-teman. Kemudian juga itu juga sebagai tabungan kalian masa depan ya, melatih kalian untuk tidak boros juga, dan juga bisa menjadi modal bisnis kalian loh setelah kalian beberapa tahun bekerja, akhirnya kalian memiliki modal dari tabungan kalian yang kalian investasikan. Nah, tabungan itu investasi sendiri itu ada dua macam teman-teman. Ada yang investasi real dan investasi keuangan. Nah, kalau kalian lihat dari gambarnya ini ya, kalau investasi real ini, kalau investasi real ini itu bentuk kita dapat melihat wujudnya, kita juga dapat melihat bentukannya, sama seperti kita bisa misalnya membeli rumah nih. Kalau kita membeli rumah, entah itu dengan KPR, entah itu dengan membayar cash, harga rumah ini tiap tahunnya pasti akan meningkat ya teman-teman. Atau kalian juga membeli tanah, nggak usah terlalu besar-besar, kecil-kecil aja nggak ada masalah, yang penting multiplikasi uang kalian itu bisa lebih besar. Jadi ada juga rumah yang harganya cuma sekitar 150 juta teman-teman, terus DP-nya mungkin dapat bantuan pemerintah, rumah subsidi, mungkin kalian juga bisa fokus untuk beli rumah itu, jadi nggak harus beli rumah yang kayak digambarin teman-teman, ini harganya pasti mahal banget. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah investasi keuangan. Oh ya, investasi real ini juga bisa kalian, yang bisa dimaksud dengan investasi emas ya teman-teman, emas yang berbentuk emas batangan. Nah, lanjut lagi ke investasi keuangan. Investasi keuangan itu ada macam-macam teman-teman. Yang paling pertama dan paling mendasar dan yang paling mirip dengan tabungan itu adalah deposito. Tetapi kalau kalian mendepositokan uang kalian, kalian ada berbeda dengan tabungan ini, ada masa waktunya teman-teman ya. Ada pilihannya antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Semakin lama kalian membekukan uang kalian di bank, maka bunganya akan semakin besar. Tetapi kalian tidak bisa sembarangan menggunakannya, berbeda dengan tabungan. Ketika kalian ada kebutuhan mendadak, kalian bisa mencairkan uang di tabungan, tapi kalau deposito tidak bisa.
bisa, tetapi kalian akan kena penalti gitu teman-teman. Nah, tetapi pun bunga yang diberikan oleh deposito pun juga tidak terlalu besar teman-teman. Bisa sekitar 5-7% setahunnya. Sehingga tidak ada penambahan aset kalian, yang ada hanya menyesuaikan dengan nilai inflasinya teman-teman sekalian. Jadi udah kalian nggak bisa pakai uang kalian dengan mudah, kemudian ternyata nilai uang kalian di tahun depan juga sama aja, nggak bertambah dan nggak berkurang. Jadi kan menurut saya juga kurang menarik ya. Yang kedua adalah investasi saham. Nah, tidak seperti zaman dahulu, kalau kita mau berinvestasi saham, kita harus datang ke kantor brokernya, kita harus datang ke sekuritasnya, kita juga harus mendatangi kantor BEI untuk melihat pergerakan saham. Tapi saat ini semua bisa menggunakan aplikasi. Kalian juga bisa mendaftarkan akun kalian, membuat akun baru dan mendaftarkan akun baru kalian di aplikasi-aplikasi broker atau sekuritas yang ada di handphone. Segampang itu teman-teman. Cuma tinggal memberikan nama, alamat, email, dan beberapa data pribadi kalian. Nah, ini yang bahaya ya. Jangan sembarangan memberikan data pribadi kalian. Jadi kan harus benar-benar memilih broker atau sekuritas mana yang memang bisa kalian percaya, karena itu kalian akan memberikan beberapa data penting kalian kepada broker tersebut. Nah, pun juga kalau kalian ingin melihat pergerakan sahamnya atau membeli sahamnya, itu juga bisa dengan aplikasi yang lain. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, kalau kalian mau lihat pergerakan saham setiap harinya, itu kalian bisa mendownload aplikasi RTI. Itu ada di Google dan juga ada di Apple. Itu kalian akan melihat berbagai macam pergerakan saham di Indonesia. Jadi apa namanya, ini berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Kalau hijau itu memang naik, kalau warna merah itu turun. Nah, kalian bisa mengakses di situ dan kalian bisa ngeklik beli dan jualnya di situ. Nah, ini ada dua macam ya kalian kalau mau investasi saham. Ada saham blue chip dan ada saham yang kecil. Nah, saham blue chip ini merupakan saham-saham perusahaan-perusahaan yang besar seperti Unilever, kemudian Kimia Farma, BCA, Mandiri. Ini termasuk saham-saham yang stabil, yang pastinya kemungkinan sangat besar setiap tahunnya itu akan naik, tapi tidak terlalu signifikan setiap hari. Jadi kalian harus mainnya jangka panjang ya, kalian nggak bisa main jangka pendek. Misalnya kalian beli pagi ini, mau jual siang nanti, itu juga belum tentu akan mendapatkan profit kalau kalian membeli saham blue chip. Tetapi bila kalian termasuk orang yang tidak punya waktu, karena kalian harus kuliah, harus kerja beneran, saham ini kerja beneran ya, sama-sama kerjanya, teman-teman. Maksudnya ada kerja di tempat lain, ya berarti kalian harus termasuk menggunakan dengan cara investasi, yaitu adalah dengan membeli sekarang dan kalian cek nih nanti 1 sampai dengan 2 tahun lagi. Tetapi kalau kalian memang ingin terjun benar-benar di dunia saham ini, kalian bisa menjadi seorang trader atau kalian bisa main trading. Bedanya apa sih? Kalau trading ini adalah kalian benar-benar membaca kurva, benar-benar membaca candlestick pergerakan sahamnya dan benar-benar melihat perkembangan saat ini, karena kalian bisa membeli pagi ini dan bisa menjual siang ini atau sore ini atau bahkan besoknya. Jadi mainnya adalah waktu yang jangka pendek teman-teman, karena investasi di saham itu bisa skala prioritas kalian atau planning kalian bisa macam-macam ya, bisa yang skala jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa bermain forex. Forex ini sama aja, kalian juga mendaftar ke broker atau sekuritas yang khusus menangani forex. Bedanya saham itu adalah, kalau saham itu adalah kalian membeli kepemilikan sebuah perusahaan nih. Tapi kalau forex, kalian ini yang kalian beli itu adalah emas, pergerakan mata uang. Jadi setiap emas dan mata uang ini kan juga bisa naik turun ya setiap hari teman-teman. Berbeda dengan saham, kalau saham itu kalian akan mendapatkan keuntungan kalau harga sahamnya naik. Ketika sahamnya turun, maka kalian akan mendapatkan kerugian atau nilai investasi kalian akan menurun. Tetapi kalau di forex, ini bergantung kalian membeli atau menjual. Nah, kalau di forex ini ya, ketika kalian akan memprediksi bahwa mata uang dolar ini akan naik nih hari ini, maka kalian bisa pencet klik membeli atau buy. Maka sehingga semakin meningkat kurvanya mata uang dolar itu, maka kalian akan mendapatkan profit. Tetapi kalau menurun, maka kalian akan mendapatkan kerugian. Nah, tetapi kalau kalian memprediksi bahwa hari ini nih kira-kira saham akan turun, maka kalian bisa pencet klik tombol jual. Jual itu bukan berarti kalian menjual aset kalian, tapi kalian itu memprediksi bahwa harganya akan turun. Sehingga semakin turun kurva ke bawah, maka kalian akan mendapatkan profit, teman-teman. Tetapi ketika kalian pencet tombol jual, malah
kurva dolarnya naik, ya itu kan akan mendapatkan kerugian. Nah, jadi itulah perbedaan antara saham dan forex ya teman-teman. Nah, di tengah-tengah itu sekarang kalian sudah tahu ada yang namanya kripto. Cryptocurrency itu mirip dengan saham ya, akan mendapatkan profit bila kurvanya naik. Tetapi cryptocurrency ini merupakan mata uang palsu dan diatur bandar di seluruh dunia dan tidak stabil ya teman-teman. Benar-benar tidak stabil. Kalau misalnya di saham itu ada ARB dan ada ARA. ARB itu adalah apa? Auto reject bawah. Apa itu auto reject bawah? Ketika nilai saham kalian akan turun, itu tidak boleh dan tidak bisa lebih dari 7% setiap harinya. Kemudian kalau misalnya nilai sahamnya akan naik, itu tidak boleh lebih dari 25% atau auto reject atas, sehingga lebih stabil daripada kripto. Kalau kripto, hari ini juga bisa naik beratus-ratus kali lipat, dan hari ini juga bisa turun berminus-minus ratus-ratus kali lipat. Jadi memang kripto itu jauh lebih mencekam ya teman-teman. Kalian harus benar-benar mempelajari dan harus memiliki banyak waktu kalau kalian mau main kripto. Nah, kemudian kalau kalian nggak punya waktu, kemudian kalian cuma punya dana yang sudah kalian dapatkan dari hasil kalian bekerja, dan tapi kalian juga nggak bisa baca forex, kalian bisa menggunakan forex ini dengan aplikasi robot advisor, di mana kalian bisa menitipkan dana kalian ke broker tersebut, kemudian oleh manajernya nanti akan digunakan aplikasi robot untuk membeli dan menjual saham forex. Ini tidak akan memberikan profit yang terlalu besar, tapi rata-rata lebih aman. Tetapi kan harus mengetahui broker sama sekuritasnya juga tidak boleh yang abal-abal. Kan harus searching apakah muncul di OJK, apakah banyak yang mereview bahwa ini adalah aplikasi bodong. Jadi kan harus pinter surfing informasi-informasi broker di internet. Nah, kemudian ada yang paling mudah, obligasi ya teman-teman, yaitu kan membeli surat utang negara, tapi ini tidak terlalu signifikan. Saya menyarankannya yang saham dan forex. Next. Oke, cara perubahan berinvestasi ya, tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa kalau sekarang ini bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tab, semua aplikasinya bisa dalam satu device, dan segala informasi kalian juga ada dalam satu device tersebut. Sehingga ini bahaya loh teman-teman ya, jangan sampai handphone kalian ini dan data informasinya tersebar ke orang. Jangan sampai kalian nulis password dan email kalian di note yang ada di HP kalian, di mana itu juga ada tempat aplikasi-aplikasi transaksi kalian, sehingga begitu HP kalian hilang, nanti seluruh aset kalian juga hilang. Jadi semakin mudah kalian mengakses internet, tetapi juga akan semakin mudah kehilangan data kalian. Harus hati-hati. Next. Oke, tips berinvestasi online ya teman-teman. Yang pertama adalah memiliki kemampuan mengatur perencanaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Seperti saya tadi jelaskan ya, kalau memang kalian mau jangka panjang, mending beli saham-saham blue chip aja, atau mungkin cryptocurrency, yang udah kalau misalnya sekarang naik turun, udah biarin aja. Karena yakinlah ketika kalian sudah mempelajarinya, 1-2 tahun lagi pasti itu akan berkali-kali lipat lebih banyak. Kalau memang mau jangka pendek, ya kalian jadi trader. Baca aktualisasi atau update tentang informasi saham tersebut, kan harus benar-benar punya waktu untuk melihat laptop kalian dan pergerakan saham candlestick dan juga saham kurva kalian. Jadi kalian yang mengetahui kalian tipe investor seperti apa. Kemudian yang kedua adalah akses informasi sebanyak mungkin. Pastikan mengakses informasi dari sumber yang terpercaya ya, seperti IDX, OJK, dan kalian harus juga melihat review-review orang-orang tentang broker yang akan kalian pilih. Kemudian kenali platform investasinya, cek ratingnya, cek reviewnya, cek keamanan dan websitenya teman-teman. Jangan asal memilih broker sembarangan. Next. Boleh next, panitia? Oke, yang keempat adalah membaca term and condition sebelum mendaftar. Kalian akan diberikan berbagai macam daftar persyaratan, kan harus benar-benar membaca, jangan asal tanda tangan ya teman-teman. Kemudian lakukan keamanan berlapis dengan menggunakan 3-factor authentication atau 3-layer security, jadi dari OTP, menggunakan PIN, kemudian juga ada Google, apa itu namanya, sebentar saya coba lihat ya di handphone saya, ada Google Authenticator, jadi kalian harus benar-benar berlapis-lapis ya teman-teman, dan jangan gunakan OTP kalian ke
memberikan ke banyak orang ya, atau ke siapapun, tidak boleh ada satu orang pun yang tahu OTP kalian. Kemudian amankan gadgetmu yang seperti saya sudah kasih tahu tadi, bahwa jangan jadikan satu antara informasi pribadi kalian dan juga aplikasi informasi kalian dalam satu gadget. Itu sangat membahayakan sekali. Next. Gunakan jaringan milik sendiri. Apa sih ini maksudnya gunakan jaringan milik sendiri? Jadi kan harus mereview broker tersebut, mereview investasi sekuritas tersebut dari teman-teman kalian sendiri. Jangan dari orang lain yang nggak kalian kenal, jangan dari media sosial yang mungkin tidak kalian kenal. Kalian juga harus tahu nih, harus cari tahu nih teman kalian yang memang sudah menggunakan sekuritas tersebut. Mungkin teman-teman kalian yang sudah mengenal manajer keuangannya, itu akan lebih aman ya buat kalian teman-teman ya. Jadi walaupun kalian menggunakan investasi via online, tetapi kalau bisa kan juga mengenali nih oknum-oknum di balik investasi online kalian. Dari biasanya kalau kita mau main investasi itu ada manajer finansialnya teman-teman ya, kan harus kenal secara pribadi manajer finansialnya biar mereka itu juga peduli dengan kita. Kemudian pastinya amankan data personalmu, yang penting paspor, PIN, kode OTP kalian berikan tahu, dan yang paling penting adalah jangan sembarangan foto KTP kalian share di media sosial, dan juga jangan sembarangan ngasih tahu nama ibu kandung kalian. Jadi ya, ibu kandung nggak boleh sembarangan kalian kasih tahu di media sosial. Kemudian yang kesembilan adalah kenali ciri-ciri penipuan investasi online. Apa sih ciri-cirinya? Next. Nah, yang pertama tidak memiliki izin dan tidak terdaftar otoritas jasa keuangan. Sangat gampang sekali, kalian bisa searching di www.ojk.co.id. Kalian harus mencari tahu di situ sekuritas, data-data sekuritas yang terdaftar di OJK. Kemudian biasanya tidak memiliki aset dasar ya, tidak memiliki kantor, tidak memiliki kantor virtual, kantornya hanya virtual aja, hanya kantor online, itu jangan ya teman-teman. Kalaupun misalnya kalian tidak perlu mendatangi kantornya, minimal kan harus tahu nih kantornya ada atau tidak gitu. Apakah ini kantornya memang sudah digunakan selama bertahun-tahun, atau memang ini kantor baru, kan juga harus ada juga. Kemudian tidak menyampaikan risiko secara transparan nih. Biasanya kalau manajer keuangannya tidak baik, dia tidak menyampaikan risiko secara transparan, itu kan harus hati-hati. Karena namanya investasi itu pasti akan ada kerugian ya teman-teman. Dan kalau misalnya termasuk broker yang baik, mereka pasti akan memberikan informasi tersebut. Nggak cuma hanya sekedar kayak nanti akan mendapatkan keuntungan sekian dan sekian, tetapi kerugian juga harus dikasih tahu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah menawarkan keuntungan tidak wajar. Nah ini hati-hati, karena kalau sampai dalam waktu satu bulan bisa mendapatkan uang dua kali lipat, tapi kalau nggak ngapa-ngapain, harus hati-hati. Kalau kalian main sendiri dan benar-benar kalian paham, bisa kok teman-teman. Kalian punya modal 100 juta, dalam satu bulan dapat uang 200 juta, bisa. Tapi itu benar-benar harus belajar dan harus memahami banget ya, resikonya pun juga besar. Kemudian yang kelima itu biasanya oknum tersebut mendesak agar kalian mau bergabung. Jadi dengan maksa, gak ngasih kalian waktu buat berpikir, itu harus kalian curigai. Dan yang terakhir adalah mendesak agar mau memberikan data personal kalian. Ini yang gak boleh dilakukan. Nah, jadi sekian teman-teman informasi tentang investasi online yang memang perlu kalian ketahui. Kalian bisa searching informasi-informasi tambahannya di media sosial kalian. Juga bisa follow akun-akun Instagram yang memang memberikan data-data atau informasi tentang investasi ataupun di internet. Sekian dari saya, Dr. Dwi Wijaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Dwi Wijaya yang telah memaparkan materi itu tadi mengenai cara aman berinvestasi online. Baik dokter, ini tadi Sabrina jadi penasaran nih karena juga lagi membahas mengenai berinvestasi online ya. Karena dokter sendiri adalah dokter tapi yang dikerjakan banyak sekali. Nah ini mungkin juga para peserta mungkin memiliki latar belakang juga yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pelajar atau mungkin profesi-profesi yang lainnya. Nah ini cara meyakinkan diri untuk berani mencoba bentuk investasi di luar zona nyaman kita itu seperti apa caranya dok? Jadi kalau memang, karena kita harus memahami juga bahwa dalam berusaha itu ada 4 layer ya Sabrina. Yang pertama, bekerja ya, dalam bekerja ada 4 layer. Yang pertama adalah kalian sebagai karyawan, itu level paling bawah. Di mana kalian menukarkan waktu kalian, tenaga kalian dengan uang. Jadi kalau kalian nggak kerja, nggak absen, nggak dapat uang kan ya. Itu adalah level paling bawah, nomor 4. Nah, kemudian kalau level nomor 3 itu adalah kalian tetap menjadi karyawan, tapi kalian memiliki posisi yang tinggi, yaitu adalah kalian sebagai manajer. Jadi kalian punya atasan juga, kalian juga punya bawahan juga yang bisa kalian suruh-suruh agar bisa melakukan tugas kalian. Itu adalah, dan kalian pasti akan mendapatkan
gaji yang lebih baik daripada sekedar menjadi karyawan. Itu adalah level 3. Nah, level 2 untuk kesejahteraan finansial kalian adalah kalian sebagai pemilik usaha. Ya, kalau tadi kan nomor 3 itu adalah atasan ya, manajer atau direktur. Nah, level 2 ini adalah kalian pemilik usaha, di mana kalian tidak memiliki atasan, tetapi kalian memiliki banyak bawahan atau banyak karyawan yang mengerjakan usaha kalian, sehingga ketika kalian nggak ngapa-ngapain, sistem kalian yang berjalan, uang akan masuk. Kalian akan mendapatkan uang. Itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 4 ini yang paling tinggi adalah ketika kalian menggunakan uang kalian untuk mendapatkan uang lagi. Itu adalah posisi paling tinggi. Kalau kalian pernah lihat, sering banget lihat bule-bule liburan terus, nggak ngapa-ngapain, kok punya banyak waktu luang ya. Iya, karena mereka melek investasi, teman-teman. Mereka sudah bekerja sekian lama sampai umur 40 tahun mengumpulkan uang sedemikian rupa, setelah 40 tahun mereka resign. Mereka keluar dan mereka menaruh uang mereka beberapa puluh ratusan juta atau puluhan miliar di salah satu investasi dan mereka bertahan hidup dari keuntungan investasi mereka. Nah, itu merupakan financial freedom, sehingga hal itu yang saya pikirkan terus-menerus karena saya ingin pensiun dini dan saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga secepat mungkin, maka saya harus belajar investasi dari sekarang sehingga nanti saya akan memiliki financial freedom. Seperti itu, Sabrina. Wah, kata-kata dari Dr. Dwi ini membukakan mata mungkin para peserta dan juga Sabrina nih untuk mencapai level yang paling tinggi yang pastinya nantinya, oke? Baik, sama-sama Dr. berjuang, Dwi Wijaya, ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Aduh, terima kasih atas doanya. Oke, Dr. Dwi, terima kasih banyak. Mohon jangan beranjak karena nanti di akhir materi yang keempat akan ada sesi tanya-jawab, oke? Selanjutnya, kalau tadi juga di awal Sabrina juga sudah memberi teaser kepada Anda semua, ada seorang Certified Read Aloud Trainer. Langsung saja kita berkenalan lebih dekat dengan Kak Ira Setiana Hairunisa. Selamat pagi, Kak Ira. Selamat pagi, Kak Sabrina. Selamat pagi, Kak Ira. Ini mungkin juga teman-teman para peserta yang ada di sini belum kenal sama Kak Ira, bahwa Kak Ira ini seorang content creator juga. Tadi sudah Sabrina sebutkan, yaitu Certified Read Aloud Trainer. Nah, ini kalau misal Sabrina boleh tahu, sekarang ini untuk anggota dari Read Aloud ya, mohon maaf, Read Aloud ini sudah ada berapa orang, Kak? Ini sebenarnya komunitas, kalau di seluruh Indonesia itu sudah banyak sih, Kak. Trainer Read Aloud juga, tapi kalau untuk Kalimantan sendiri itu baru terbentuk bulan Juni kemarin, jadi kami masih dalam rangka merekrut lah nanti anggota. Oke, nah itu ya untuk para peserta mungkin juga ingin bergabung, silakan kepoin aja Instagramnya Kak Ira Setiana juga ya. Kak Ira, silakan bersiap-siap untuk share screen materinya yang akan dibawakan. Sembari itu Sabrina mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa seperti biasa tunjukkan keaktifan Anda melalui kolom chat ataupun melalui Instagram, karena nanti 10 orang berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. Untuk Anda yang posting keseruan di Instagram, jangan lupa untuk mention dan juga follow @siberkreasi, @leaddig.kalimantan, dan juga kenakan hashtag makin cakap digital, #siberkreasi, dan juga #leaddigkal1177, oke? Jadi silahkan untuk Anda tunjukkan keaktifan Anda, nanti siapa tahu Anda adalah satu di antara 10 orang yang akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. Kak Ira, silahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi menjelang siang ini bisa bergabung di acara ini dan juga bisa ketemu dengan para peserta, terkhususnya para narasumber yang hebat-hebat ya ternyata hari ini. Oke, hari ini saya akan memaparkan materi tentang Welcoming Gen Alpha, Chance and Challenge in Digital Skill. Ini maksudnya kita menyambut generasi Alpha tentang kesempatan dan tantangan apa sih yang akan dihadapi khususnya di kecakapan digital. Oke, tahukah teman-teman, did you know bahwa setiap minggu sekitar 2,5 juta anak generasi Alpha lahir di seluruh dunia? Anak-anak ini adalah mereka yang akan bertumbuh dengan iPad, tablet, smartphone, atau gawai sejenis, dan mereka berlomba sampai mereka dewasa nanti dengan perkembangan teknologi. Jadi ya, apalagi sekarang sangat cepat ya, perkembangan teknologi. Jadi mereka akan bertumbuh dan berlomba dengan perkembangan tersebut. Oke.
Sebelumnya, perkenalkan, saya Ira Stiana Khairunisa, SPD. Saya Certified Trade Law Trainer. Itu saya tadi sudah ada sedikit dikasih tahu Kak Sabrina ya, bahwa saya adalah pelatih membacakan nyaring untuk anak-anak, untuk orang tua, membacakan bukunya untuk anak-anak, tapi saya melatih kepada orang tua dan khususnya para guru dan orang-orang yang ingin mendalami tentang membacakan nyaring ini. Kemudian saya juga senior book advisor eksekutif PT Mandiri Radian Semesta. Kami menjual buku-buku edukasi anak premium. Jadi buku-bukunya ini tidak ada dijual di toko-toko buku, khusus melewati konsultan buku atau book advisor. Yang ketiga, content creator di beberapa sosial media dan juga parenting enthusiast. Dulu saya fokus di bidang seni dan budaya ya, sebelum menikah dan sebelum punya anak. Kemudian setelah punya anak ini, saya lebih fokus di pendidikan. Saya punya komunitas, yang pertama kelas ayah ibu, itu saya biasanya mengadakan kelas telegram atau kulwap, itu mengundang narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya, karena saya merasakan sendiri setelah jadi orang tua itu, setelah menjadi ibu, itu banyak sekali ternyata hal-hal yang harus dipelajari, makanya saya bikin komunitas ini. Nah, yang terbaru tadi, Read Aloud Kalsel, itu komunitas membacakan nyaring baru terbentuk di Kalimantan Selatan bulan Juni kemarin. Untuk lebih tahunya boleh di-follow Instagram atau TikTok saya. Baik, kita masuk ke paparan materi. Nah, ini tipe-tipe generasi ya, dimulai dari generasi builders atau yang sering kita ketahui namanya Silent Generation, merupakan generasi pasca Perang Dunia Kedua, bahkan ada sebagian mereka yang mengalami perang tersebut. Nah, jadi dinamakan builders itu berarti mereka membangun pasca Perang Dunia. Kemudian ada namanya Baby Boomers, itu tahun 1946 sampai 1960. Nah, disebut Boomers. Boomers itu kan dari kata boom yang berarti ledakan. Nah, karena pada era ini terjadi ledakan kelahiran di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada namanya Generation X atau Generasi X, sering juga disebut dengan Baby Bus, dikarenakan penurunan angka kelahiran bayi yang signifikan dibandingkan generasi baby boomer atau generasi sebelumnya. Nah, kalau ini ada lagi anaknya anaknya baby boomers nih biasanya ini, atau juga anaknya Generation X adalah Generation Y atau generasi Y atau yang lebih dikenal dengan millennials, sebutan millennials. Mereka ini lahir pada saat teknologi sudah maju ya, sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Dulu itu saya ingat karena saya termasuk millennials juga, jadi ingat sudah ada televisi, sudah ada video game kayak Nintendo, PS, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah Generation Z atau Z. Ini adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Ini anak-anak yang tahun 95 sampai tahun 2009. Lalu yang terbaru adalah generasi Alpha. Alpha Generation ini tahun 2010 sampai nanti 2024. Apa saja sih karakteristik, kemudian tantangan dan kesempatan yang akan dihadapi oleh generasi Alpha ini? Nah, ini kita lihat karakteristik generasi Alpha adalah, yang pertama, mereka adalah generasi yang paling terdidik sepanjang sejarah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih banyak dari generasi-generasi sebelumnya. Kita bisa lihat ya sekarang, apalagi ini sebuah online, ilmu bertebaran di mana-mana. Misalnya kita mau kuliah atau ikut short course di Australia misalnya, nggak perlu kita memerlukan modal banyak, misalnya harus beli tiket, tinggal di sana, nggak perlu. Kadang ada juga short course yang bisa dilakukan secara online dan kita dapat sertifikasinya. Nah, kemudian sehingga tinggal keinginan individu aja nih, mau belajar atau tidak. Lalu yang kedua, mereka lebih cepat paham tentang teknologi. Contohlah, kasih anak usia 2 tahun atau bahkan kurang handphone, misalnya dalam seharian. Nggak perlu nunggu seharian, pastinya nanti dalam beberapa jam anak tersebut sudah bisa mengutak-ngetik handphone itu.
Jadi memang ya apa ya Tuhan itu menciptakan manusia itu saya percaya mereka berevolusi juga seiring perkembangan zaman. Oh ya, ada contoh lagi nih misalnya kenapa saya bilang seperti itu karena dulu waktu zaman-zaman ini kata-kata orang-orang tua ya. Dulu waktu masih mungkin tahun 90-an anak-anak itu kan dikasih MPASI, makanan pendamping ASI itu ada yang kurang dari 6 bulan, bahkan mungkin dari lahir katanya, ini katanya sudah dikasih makan pisang kayak gitu. Tapi sekarang manusia itu berevolusi, jadi bayi-bayi sekarang kalau misalnya dikasih MPASI dini, makanan pendamping ASI terlalu dini, itu malah akan membuat bahaya bagi mereka, bisa membuat usus mereka buntu atau misalnya bahkan terjadi kematian seperti itu. Jadi penting sekali ya kita harus selalu update tentang parenting atau ilmu-ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, cara belajar mereka ini sangat personal. Gen alpha ini, karena anak-anak saya, dua orang juga termasuk gen alpha yang saya lihat dan saya riset juga, ini mereka sangat aktif, senang bereksperimen, berpikir kritis, dan logis. Lalu, yang keempat, sosial media akan menjadi tempat bersosialisasi yang dominan, karena sosial media berkembang sangat cepat, ya, sangat pesat, sehingga mereka akan lebih banyak bersosialisasi atau berteman lewat sosial media. Nah, yang kelima, masa kecil mereka akan sangat berbeda. Mungkin kalau dulu saya termasuk tadi generasi milenial masih suka main-main di luar, main layang-layang, manjat pohon, dan lain-lain. Tapi anak-anak sekarang ini kayaknya lebih senang main di rumah, ditambah lagi sekarang keadaan pandemi ini ya, jadi banyak anak-anak gen alpha yang akan belajar dan bermain di rumah. Lalu, kesempatan apa? Oke. Kesempatan atau chance bagi generasi alpha itu apa saja sih? Nah, kesempatan tadi kan sudah dibilang bahwa pendidikan itu lebih banyak dan lebih bervariasi. Kemudian nantinya lapangan pekerjaan juga akan sangat terbuka luas dan tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembang. Contohnya aja nih, ada yang zamannya sekarang YouTuber atau vlogger, kemudian sosial media kreatif, influencer atau content creator, blogger, lalu kemudian juga online shop owner, misalnya seperti itu, ilustrator, dan bahkan ada yang namanya professional gamer. Jadi mereka bermain game tapi menghasilkan uang. Nah, lalu ini adalah tantangan atau challenge bagi generasi alpha. Nah, ini World Economic Forum di tahun 2020 kemarin menjabarkan top 10 skills of 2025, yaitu kecakapan yang harus kita atau khususnya generasi alpha nanti miliki di tahun 2025 terbagi atas 4 tipe kecakapan yakni problem solving atau memecahkan masalah, self management atau manajemen diri, working with people, bekerja sama dengan orang lain, dan technology use and development itu perkembangan teknologi dan penggunaannya. Ini mohon maaf karena kalau dijabarkan akan sangat panjang, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi yang jelas kita harus memiliki pemikiran analisis dan inovasi, memiliki strategi dan daya belajar tinggi, mampu memecahkan masalah yang kompleks, memiliki pemikiran kritis dan analisis, kreatif, orisinil, dan punya inisiatif, kemudian juga harus punya jiwa kepemimpinan dan memiliki pengaruh sosial. Yang ketujuh adalah cakap atau bisa mengimbangi kemajuan teknologi, entah itu pemantauannya, entah itu penggunaannya. Kemudian nomor 8, desain teknologi dan pemrograman. Yang ke-9, memiliki daya ketahanan, baik fisik, mental, kemudian toleransi stres dan fleksibilitas. Dan terakhir adalah memiliki nalar pikir, menciptakan ide dan merumuskan solusi, kurang lebih seperti itu. Lalu, bagaimana mempersiapkan generasi alpha agar bisa memiliki digital skill yang mumpuni? Nah, ini kita bisa mulai kalau misalnya teman-teman belum punya anak atau ingin menikah nanti, mulailah rencanakan ketika ingin hamil itu direncanakan dengan sebaik mungkin, persiapkan diri dan pasangan sebaik mungkin. Contohnya, untuk dari sisi ibu ya, konsumsilah vitamin dan suplemen yang diperlukan, kayak asam folat, vitamin penambah darah, minyak ikan, dan lain-lain, guna memenuhi kebutuhan perkembangan, khususnya perkembangan otak anak.
Kalau dari sisi suami mungkin kurangi rokok, misalnya kalau misalnya merokok kurangi atau hentikan aktivitas merokoknya, atau juga bisa dengan olahraga agar tubuh tetap sehat dan fit. Yang kedua, nah ini bacakan buku secara nyaring atau read aloud mulai dari anak masih dalam kandungan, terutama di trimester terakhir sampai mereka dewasa kelak. Karena ternyata manfaat read aloud itu atau membacakan nyaring itu ada banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan sedikit di slide setelah ini. Lalu yang ketiga, tunda pemberian gawai di periode emas atau golden age ya, itu usia bayi 0-5 tahun. Karena pemberian gawai terlalu dini akan menghambat perkembangan otak dan pertumbuhan lainnya. Misalnya perkembangan motorik atau perkembangan sensori anak. Tapi kalau begitu kan harus ada alternatifnya kan. Jadi alternatifnya sediakanlah mainan edukasi seperti puzzle, bongkar pasang, atau Lego, atau main-mainan yang lebih bisa dilakukan di dunia nyata lah daripada di dunia digital. Hal itu bertujuan untuk melatih motoriknya, sensorik anak, imajinasi, dan menyelesaikan masalah. Nanti anak akan belajar problem solving juga dengan bermain. Lalu yang keempat, ketika memutuskan untuk memberi gawai, berlakukanlah screen time serta selalu awasi. Pilihkan tontonan atau permainan yang sesuai dengan umur anak. Dan bisa juga dengan memasang aplikasi pengaman yang terhubung dengan gawai orang tua. Yang kelima, beri dukungan jika anak ingin belajar skill yang berkaitan dengan dunia digital. Nah, misalnya belajar edit video, edit foto, atau yang sedang ramai sekarang ini menggambar ilustrasi ya, kayak doodle-doodle lucu gitu. Itu juga bisa nanti menambah penghasilan dengan membuka open admission namanya. Jadi mereka membuka jasa, misalnya contohnya ingin menggambar foto, misalnya foto diri saya, ingin dijadikan kartun atau ilustrasi, nah itu bisa minta tolong ke orang-orang yang punya keahlian. Dan mereka akan dapat uang dari situ. Yang terakhir, nomor 6 adalah ajari anak tentang pemahaman agama, manajemen waktu, skill mindfulness. Jadi skill berpikir mindfulness ini kayak hidup dengan lebih menikmati hidup dengan rasa bersyukur, rasa bersyukur sehingga nanti mereka akan lebih jadi orang yang lebih bijak seperti itu kurang lebih. Dan juga jangan lupa ajari mereka empati dan rasa simpati. Oke, ini tadi saya bilang slide khusus ya tentang read aloud atau membacakan nyaring. Nah, kenapa sih read aloud ini sedang digaungkan khususnya di Indonesia? Sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah lama banget ya, tapi Indonesia ini baru sekitar tahun 2010 apa ya, ada namanya Ibu Rosi Setiawan, beliau itu adalah penggagas read aloud di Indonesia, Ibu Read Aloud, jadi beliau, beliau juga yang mengadakan training biasanya. Kenapa sih read aloud kalau di luar negeri itu sudah sering? Jadi apa ya namanya, maksudnya kalau orang-orang bule itu kan jadi pemikirannya lebih maju, lebih kritis dan lain-lain karena mereka sudah dibacakan buku sejak kecil bahkan dari dalam perut. Nah, ini manfaatnya hanya beberapa yang saya bisa tulis di sini, sebenarnya banyak lagi. Tapi di antaranya adalah bisa menguatkan ikatan atau bonding antara orang tua dan anak. Nah, jadi kalau misalnya anak dan orang tua itu punya ikatan dan nanti akan terbentuk rasa kepercayaan antara orang tua dan anak, sehingga lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih mudah untuk menasehati antara orang tua dan anak, seperti itu. Kemudian membantu mengoptimalkan perkembangan otak anak. Yang ketiga adalah membantu anak agar bisa berpikir kritis, kreatif, dan punya inisiatif. Yang keempat, mengajarkan anak empati dan simpati dari cerita atau tokoh di dalam buku. Nah, yang terakhir ini membantu anak agar bisa menjadi long life learner. Nah, ini karena apa ya? Itu juga termasuk anak akan lebih mudah nanti belajar membaca karena mereka sudah terbiasa dengan buku-buku, dengan tulisan-tulisan, teks-teks. Sedangkan untuk menjadi pembelajar seumur hidup karena karena buku itu penuh dengan ilmu, jadi anak-anak itu nanti akan terus penasaran, selalu ingin tahu, jadi mereka akan terus belajar, belajar, dan belajar. Kan sudah kita bisa ada contohnya nih, di Indonesia kan kemarin itu yang lagi viral Maudy Ayunda ya, karena ternyata dari kecil juga sudah dibiasakan sama orang tuanya dengan buku, jadi sehingga dia sekarang Masya Allah pintar banget, sampai bisa double degree dan kuliah di luar negeri terus gitu kan ya. Nah itu juga
membuat sehingga dasar-dasar yang ada di dalam diri anak itu sudah bagus. Kalau misalnya sudah dilakukan seperti ini, ibarat sebuah bangunan, pondasinya sudah kuat. Jadi jika mereka akan beradaptasi dengan perkembangan zaman, diharapkannya nanti akan lebih mudah seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang kegiatan saya jadi trainer Little Laut ini atau ingin bertukar pikiran lebih lanjut, kita bisa berdiskusi, boleh follow ini Instagram saya @irastianisa atau TikTok @ira.stianisa atau boleh juga follow ini Instagram komunitas kelas Ayah Ibu atau Little Laut Kalsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Sabrina. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Ira atas pemaparan materinya tadi yang sungguh sangat menarik. Kak Ira, berarti untuk dukungan ya, untuk dukungan, ini dukungan seperti apa yang bisa kita selaku lingkungan, mungkin ya lingkungan sekitar berikan untuk generasi alfa ini ya, untuk menggali potensi ketika memang sedang menggulik di dunia digital, Kak? Diawasin aja sih Kak, sebenarnya beri dukungan, diawasin, kemudian apa ya, kalau misalnya tadi kan diberikan waktu screen time atau diawasi dengan memberikan pemilihan aplikasi yang untuk mereka mereka mainkan atau tonton, seperti itu sih kalau lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Kak Ira ya. Oke, Kak Ira, jangan beranjak kemana-mana, nanti akan ada sesi tanya-jawab juga yang pastinya. Untuk Anda semua yang masih bertahan, Sabrina ucapkan terima kasih banyak ya untuk para peserta juga yang telah menyalakan kamera videonya. Untuk Anda yang masih belum menyalakan kamera video, silakan nyalakan saja. Walaupun kita tidak bisa berbincang, tapi kita bisa menatap satu sama lain yang pastinya. Dan untuk Anda juga yang telah melayangkan pertanyaan melalui kolom chat, Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa, masih ada waktu untuk menunjukkan keaktifan melalui kolom chat ataupun melalui Instagram, karena nantinya total hadiah 1 juta rupiah bisa dimenangkan untuk 10 orang pemenang. Baik, selanjutnya ada seorang guru di UPTD SMPN 2 Pelaihari. Langsung saja kita kenalan lebih dekat ini ya dengan Bu Mutia Rahma. Bu Mutia, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Sabrina. Selamat pagi Ibu. Itu tadi kalau Kak Isma terkenal sebagai guru yang humble sekali. Kalau Bu Mutia di sekolah, di lingkungan sekolah, terkenal sebagai guru yang apa, Bu? Ya, nanti mungkin siswa bisa merespon sendiri ya di kolom chat. Wah, ini kalau seperti itu berarti sudah ada trigger ini ya. Nanti harus ngejawab kalau Bu Mutia adalah seorang guru yang paling baik, nggak boleh yang paling killer. Oke, Bu Mutia. Baik, Bu, boleh bersiap-siap untuk share screen materinya. Bu Mutia akan membawakan materi etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Boleh bersiap-siap untuk share screen, Bu. Sembari itu, lagi-lagi Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta, silakan tunjukkan keaktifan melalui Instagram. Jangan lupa mention follow @siberkreasi, @litdik.kalimantan, kemudian kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag litdikal1177. Siapa tahu Anda adalah salah satu orang yang akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah. Silakan Bu Mutia untuk memaparkan materinya, Bu. Terima kasih Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Semoga masih tetap semangat karena ini sudah menjelang siang hari ya. Saya sangat bangga dan bahagia berjumpa dengan generasi apa ini ya? Y dan Z ya. Kira-kira kalau saya ini masuk kategori generasi X ya. Jadi yang di sini sebagian besar itu adalah generasi Y dan Z. Oke. Semangat terus dan izinkan saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada narasumber, peserta webinar, Bapak Ibu, para siswa dan juga mahasiswa yang bersedia meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pagi menjelang siang ini, yang mana merupakan bagian dari partisipasi kita mensukseskan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, khususnya di Bumi Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Tercinta ini. Oke, judulnya yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah Etika Menghargai Karya atau Konten Orang Lain di Media Sosial.
Perkenalkan, saya seorang guru, nama lengkap Mutia Rahmah. Unit kerja saya di UPTD SMP Negeri 2 Plehari. Saat ini kegiatan saya adalah mengikuti program guru penggerak Angkatan 1 di Kabupaten Tanah Laut. Oke, media sosial. Ini mungkin semuanya familiar ya dengan menyebutnya istilah medsos. Dan banyak teori para ahli memberikan berbagai definisi. Salah seorang Dr. Ruli Nasrullah MSI, beliau mendefinisikan media sosial ini adalah medium di internet ya, yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan maupun berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial. Jadi medsos di sini tidak hanya sekedar berinteraksi, berkomunikasi, tetapi juga mempresentasikan karya atau yang biasanya kita sebut dengan konten. Nah, bagaimana dengan platformnya? Itu untuk generasi yang muda-muda biasanya menggunakan Instagram, ya, Twitter, TikTok. Kalau saya itu cenderung generasi yes, X seperti saya ini biasanya menggunakan Facebook. Oke. Nah, sosial media, ya, seperti yang diungkapkan pernah dari Borosita Niken Widyasuti itu mengatakan beliau bak pisau bermata dua katanya. Media sosial dianalogikan bak pisau bermata dua. Maknanya, selain berfungsi sebagai sumber informasi positif dan kebutuhan komunikasi yang cepat, media sosial adalah hal yang sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi penggunanya. Namun, jika digunakan untuk berbagi informasi atau hal-hal yang negatif, tentu saja dampaknya pun akan buruk ya. Dan tidak hanya bagi penggunanya, juga bagi orang lain tentunya. Nah, seperti yang kita hadapi saat ini, media sosial dengan problematikanya yaitu adanya seperti plagiasi, ya, plagiat, pembajakan karya, bullying, itu kata-kata atau komentar apa ya, negatif, kemudian boikot terhadap suatu produk atau menolak bekerja sama, berbicara, dan ini yang paling tren itu adalah seperti hoax atau berita bohong yang dibuat secara tidak bersumber. Nah, kenapa? Karena media sosial ini sudah menjadi ruang publik atau public sphere ya, di mana di keseharian sebagian besar masyarakat tidak bisa terlepas lagi dari yang namanya medsos ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Nah, kenyataan berikutnya ini sebagai pendidik ya, khususnya sebagai guru membuat hati saya miris ketika saya membaca juga ini kenyataan yang diadakan survei Microsoft yang lewat DCI atau Digital Civility Index diadakan itu untuk mengukur tingkat kesopanan digital global. Indonesia justru menduduki peringkat paling bawah di kawasan Asia Tenggara. Kita ketahui kawasan Asia Tenggara ini ada 6 negara, berarti kita peringkat ke-6 ya. Dan juga dari total keseluruhan, dari 32 negara yang disurvei, Indonesia pun menduduki peringkat ke-29. Di 32 negara dan 16.000 responden yang diberikan pertanyaan tentang adab berkomunikasi secara digital, artinya tingkat kesopanan warga Indonesia tergolong rendah. Masya Allah, saya berkomentar hanya seperti itu ya. Oke, namun menurut ahli media sosial, Bapak Ismail Pahmi, kita tidak perlu merasa atau merasa marah karena, kata beliau, kondisi pengguna media sosial di Indonesia saat ini memang seperti itu. Kenapa kita tidak perlu marah atau kesal? Survei ini dapat dijadikan tolak ukur atau untuk menjadikan diri kita ini bisa berbenah ya dibandingkan dengan negara lain tentunya. Oke, next. Nah, bagaimana kaitannya dengan penerapan literasi digital? Oke. Dengan diluncurkannya program literasi digital nasional yang Bapak Presiden RI Insinyur Joko Widodo kan pernah menyatakan bahwa infrastruktur digital tidak bisa berdiri sendiri. Saat jaringan internet sudah tersedia, harus diikuti kesiapan penggunanya. Agar manfaat positif tentunya ya dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Oke.
Diharapkan kecakapan digital masyarakat yang maju diisi dengan konten yang kreatif, ya, positif, mendidik, menyerukan perdamaian, dan tentu saja menyejukkan dengan timbal balik saling menghargai. Oke, next. Mengapa kita harus menghargai karya orang lain? Atau mengapa kita harus menghargai konten yang orang lain buat? Oke, yang pertama, menghargai karya atau konten orang lain dalam media sosial itu sebagai salah satu penerapan literasi digital. Jadi kita semua, anak-anakku sekalian juga harus menyadari ya, kalau kita ingin menerapkan literasi digital, berarti pertama-tama kita harus mampu menghargai karya orang lain atau konten orang lain. Yang kedua, melestarikan sikap ramah bangsa Indonesia. Ya, tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Ramah adalah Indonesia bangsa, ramah adalah identitas bangsa kita ya di mata dunia sejak dulu. Itu sudah dari turun-temurun. Oke, selanjutnya, menurut Panji Pragiwaksono, itu dalam bukunya Menemukan Indonesia, ya, orang ramah dalam sunggingan senyum sangat mudah ditemukan di Indonesia. Sopan santun, bersikap, juga menjadi ciri khas bangsa kita. Ayo, nah sekarang budaya ini tidak hanya kita lestarikan di dunia nyata, bagaimana kita lestarikan juga di dunia maya. Di dunia nyata diungkapkan dengan sesungging senyum dan sapaan ramah. Di dunia maya kita ungkapkan dengan bijaknya jemari kita ketika menanggapi konten orang lain atau karya orang lain yang sudah diunggah di medsos. Oke, yang ketiga, nah apabila kita tidak mampu menghargai karya atau konten orang lain seperti tadi hoax, yaitu bentuk tidak menghargai, bullying, dan sebagainya, itu akan bisa membawa si pelaku sampai ke ranah hukum atau tindak pidana terjerat dengan Undang-Undang ITE. Oke, yang keempat, nah budayakanlah saling menghargai. Jadi komentar positif saling menghargai ini akan memberikan atmosfer positif bagi diri sendiri, orang lain, atau justru sebaliknya. Jika etika menghargai dilanggar, tentu akan mengusik ya rasa damai di hati kita, mungkin interaksi sosial kita juga terganggu, dan ini tentu saja akan mengganggu persatuan ya yang ada di masyarakat kita. Nah, terus bagaimana seharusnya etika kita ketika kita menemukan karya atau konten orang lain di media sosial? Ini terutama ini sapaan saya ini biasanya untuk para pelajar ya. Oke, karya atau konten orang lain ini tentu saja muncul dalam berbagai keadaan. Jadi ada konten itu yang tidak menarik. Ya, itu mungkin penilaian yang subjektif ya. Kemudian ada juga yang bermuatan negatif. Ada juga unsur plagiasi, plagiat. Informasi yang diunggah di medsos itu ada yang keliru. Atau justru sebaliknya ya, konten orang lain itu sangat menarik, menginspirasi, dan positif, sehingga itu membuat kita tergiur untuk membaginya atau share kepada orang lain. Etika kita. Nah, masuk kepada etika. Jadi etika kita ketika kita melihat unggahan atau tampilan konten atau karya orang lain di medsos, yang pertama adalah berpikir sebelum memberi komentar. Jadi diamkan saja dulu sejenak ya jemari kita ini. Jadi apabila misalnya kita tidak yakin dengan apa yang ingin kita komentarkan, lebih baik kita urungkan saja mengetik sesuatu atau memberi komen sesuatu. Jadi diam itu tidak memberi komen, salah satu ide yang tepat saat kita tidak setuju atau merasa kurang sep ya terhadap karya orang lain. Karena kita tidak bisa menjudge orang ya, tentu saja dengan melihat konten, postingan orang lain. Karena kita tidak tahu di balik sebuah karya atau kita tidak bisa memahami seluruh kisah. Bagaimana orang lain itu membuat sebuah karya bisa menguras energi, otak, finansial, dan sebagainya. Contohnya ini kayak seperti kami, guru-guru yang di generasi X ini membuat sebuah video pembelajaran. Ketika diunggah itu hanya berdurasi 3 menit. Namun perjuangannya di balik layar, behind the scene, itu sungguh luar biasa. Itu mungkin lebih lama dari unggahan, seandainya diunggah lebih lama dari unggahan video pembelajaran
sungguhnya. Artinya apa? Kita tidak bisa menilai dan kita tidak mudah membayangkan apa yang orang lakukan di balik karyanya tersebut. Oke. Yang kedua, etika yang kedua, berkomentarlah sewajarnya. Jadi, jika menurut kita karya orang lain tersebut bagus, menginspirasi, atau menurut kita pantas untuk di-share, berikanlah apresiasi yang layak untuk mereka terima sebagai bentuk terima kasih kita. Apabila menurut kita karya orang lain itu belum bagus ataupun tidak sesuai, kita bisa lakukan dalam agama kita sebut tabayun ya, atau cross-check. Jadi berikan masukan yang membangun dengan tetap memberikan komentar positif. Memberikan komentar itu sesuai dengan konteks materi. Jadi tidak perlu melebar juga atau sampai berargumen. Apalagi sampai menyerang pribadi yang membuat. Oke. Yang ketiga, etika kita menghargai karya atau konten orang lain adalah meminta izin kepada pembuat konten. Oke. Nah, meminta izin ini artinya menghindari plagiasi. Ketika kita ingin mengcopy paste atau menggunakan kembali atau men-share berbagi atas karya orang lain, berusahalah untuk selalu meminta izin dengan pembuatnya sebagai bentuk penghargaan kita kepada pembuatnya. Contohnya ketika saya men-share sesuatu di Facebook, ada teman saya, Bu atau Mem, izin share ya. Nah, itu sudah cerminan dari bentuk penghargaan mereka terhadap karya saya. Dan juga tentu saja, itu menjadikan cerminan positif bagi diri kita sendiri. Bentuk menghargai orang lain. Oke, yang terakhir. Nah, yang keempat, etikanya adalah mencantumkan nama pembuatnya. Jadi bisa kita mengambil, mengadopsi karya orang lain dengan mencantumkan namanya. Jadi salah satu etika menggunakan tulisan orang lain, ini tatkala kita menggunakan konten orang tersebut, urusalah untuk menulis pembuatnya. Karena kita tidak perlu merasa rendah diri ya, hanya karena menulis nama pembuatnya. Atau ketimbang kita terlihat hebat, tetapi bukan karya kita. Nah, oke, jadi marilah kita bekali hati kita untuk selalu rendah hati. Nah, ini sebenarnya pesan ya, harapan besar untuk generasi muda ya, kalau ini penerus bangsa lah istilahnya, tertitip harapan besar kepada generasi muda, jadilah generasi muda yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab, terutama di medsos ya. Dan juga kami sematkan tips ya, bijaklah dalam berkomentar, hargailah orang lain, itu akan membuat hidup lebih positif. Oke, sebagai closing statement dari saya, ingatlah sebuah teko hanya akan mengeluarkan isi teko. Kata-kata mencerminkan isi hati. Hati yang baik akan mengatakan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, demikian paparan singkat saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutia, terima kasih banyak Bu atas pemaparan materi etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Nah, ini mumpung masih dengan Bu Mutia ya, jadi kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Tadi di kolom chat Sabrina juga sempat melirik kalau Bu Mutia itu adalah guru yang memang baik katanya. Juga mengajarkan hal-hal yang memang baik. Pokoknya seperti itu. Baik, Bu Mutia, ini tadi ada pertanyaan yang sudah masuk, datangnya dari Mahyunita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan etika positif dalam bermedia sosial, nah ini terutama bagi anak didik, agar mereka bisa menggunakan media sosial dengan baik. Iya, langsung ya. Oke, terima kasih. Baik, Bu, silakan Bu. Iya, sebenarnya etika ini bentuknya abstrak ya, artinya tidak bisa terukur seperti ilmu pasti. Namun itu kalau saya hanya memberikan semacam pendapat atau opini pribadi saya, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru pertama-tama berusaha untuk bijak ya, berusaha untuk melakukan etika-etika dalam menghargai karya orang lain. Ketika kita memakai misalnya atau tulisan orang lain, berusaha untuk menulis. Jadi dimulai yang pertama adalah tipnya dari diri kita sendiri. Yang kedua, sebagai guru, tentu kita ini adalah ujung tombak dari pendidikan, terutama karakter. Nah, ini mudah. Jadi dalam keseharian, ketika contohnya,
itu biasanya dalam WhatsApp itu banyak kata-kata atau komentar yang negatif. Pertama-tama kita misalnya bisa tutup dulu, hanya admin yang bisa komentar. Nah, yang kedua kita bisa memberikan sedikit demi sedikit arahan kepada siswa kita dan bersama-sama, dan juga kita memberikan semacam edukasi dampak dari seandainya kita tidak dalam tanda petik, tidak beretika dalam bermedia sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan, Sabrina. Baik Bu, terima kasih Bu Mutia telah menjawab tadi pertanyaan yang telah dilayangkan oleh Mahyunita. Terima kasih banyak Bu Mutia. Selanjutnya untuk Dokter Dwi. Untuk Dokter Dwi bisa bersiap-siap ya untuk menjawab sesi tanya jawab ini tadi pertanyaan yang telah dilayangkan oleh Widya. Katanya izin bertanya, ini menurut Dokter Dwi, jenis investasi yang sesuai bagi generasi milenial dan juga generasi Z yang baru ingin mencoba berinvestasi itu apa ya kira-kira? Mengingat generasi ini belum memiliki modal yang sangat besar, namun juga sangat mementingkan efektivitas dan efisiensi. Seperti itu dok. Oke, sebetulnya kalau misalnya kita masih muda dan masih belum punya banyak dana ya teman-teman, kalian bisa mendaftarkan diri ke sekuritas ataupun broker itu hanya dengan modal 100.000 buat teman-teman. Jadi jangan langsung pakai uang yang banyak juga. Jadi kalian juga harus belajar bagaimana cara kalian harus mengenali diri kalian. Kalian termasuk bentar, lupa kalau lagi seminar. Kalian termasuk investor yang memang memiliki high risk atau yang low risk atau moderate. Kalau misalnya high risk itu pasti high return ya, otomatis kalian akan membeli saham-saham yang memang fluktuatifnya naik turun. Tapi kalau kalian termasuk yang low risk, kalian pasti akan membeli saham-saham yang blue chip tadi yang saya jelaskan, yang termasuk perusahaan-perusahaan besar, keuntungannya nggak seberapa besar, tapi juga termasuk aman karena tidak pernah jarang terjadi penurunan kurva yang signifikan. Nah, jadi selagi kalian baru belajar, kalian juga mengetahui kalian itu termasuk investor seperti apa. Jadi saya menyarankan untuk ke saham sih sebetulnya kalau kalian memang masih muda. Nah, terus saya mau mengapresiasi untuk atas nama Reza Desiana, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi bisa saya bacakan ya, bagaimana tanggapan pemateri tentang keadaan bursa saat ini yang pergerakan harga tidak berbanding lurus dengan laporan keuangannya. Apakah analisa bandarmologi sangat realistis untuk digunakan? Jadi semenjak corona ini teman-teman, terutama pada saat Januari 2021, ini memang mulai ada materi bandarmologi di mana yang menggerakkan harga saham ini adalah bandar. Sehingga bagaimana sih, kenapa sih harga saham itu bisa naik? Karena yang beli ada banyak, permintaan di pasar banyak. Kenapa harga saham bisa turun? Karena yang ngejual banyak, jadi harganya turun. Sehingga sebetulnya laporan keuangan saat ini tidak terlalu penting untuk dilihat ya teman-teman. Tapi bagaimana cara kalian bisa membaca kurva, bagaimana cara kalian bisa membaca candlestick, dan mengikuti pergerakan dari bandar-bandar yang akan beraksi untuk membeli saham yang dari bawah, kemudian dibeli, terus nanti tiba-tiba naik. Nah, nanti pas naik, investor-investor retail seperti kita, investor kecil seperti kita, melihat ada saham yang pergerakannya naik, kita pada pengen berbondong-bondong buat beli gitu, teman-teman. Nah, pada saat kita makin pengen beli lagi, harga sahamnya naik. Sama bandarnya dijual, jatuh deh, plung, gitu. Akhirnya beberapa orang yang tidak paham tentang bandarmologi ini akan nyangkut gitu, teman-teman. Jadi, kurang lebih itu tadi menjawab pertanyaan dari pertanyaan, dan saya juga mengapresiasi pertanyaan yang bagus banget dari Reza Desiana. Terima kasih. Baik, Dokter Dwi, terima kasih banyak ya. Tadi sesuai dengan yang telah diomong oleh Dokter Dwi juga, Sabrina pun juga setuju bahwa investasi-investasi pasti punya resiko, dan juga mungkin yang harus diingat para generasi sekarang ya untuk berinvestasi, bahwa tidak ada investasi yang langsung instan. Gak ada investasi yang besok langsung kaya raya gitu. Jadi mungkin harus dicermati terlebih dahulu, kenali lebih dekat investasi apa yang ingin Anda coba, kemudian juga pahami resiko-resikonya. Dokter Dwi, terima kasih banyak dokter ya, tadi sudah menjawab tadi beberapa pertanyaan juga. Kemudian untuk Kak Isma silakan bersiap-siap ya untuk menjawab ini tadi pertanyaan yang telah dilayangkan oleh Katrin. Katanya, oh Kak
Untuk Kak Isma, ini pertanyaan yang dilayangkan oleh Mahyunita, mohon maaf ya. Sekali lagi untuk Mahyunita, ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan etika positif dalam bermedia sosial, terutama bagi anak didik, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sabrina, terima kasih juga buat Mahyunita atas pertanyaannya. Pada dasarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan yang tadi ya, bahwa untuk menumbuhkan etika bermedia sosial pastinya kita akan memahami dulu bahwa beberapa konten yang ada di dalamnya itu apakah berkaitan dengan mengarah ke negatif atau ke positif. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa apapun beritanya itu jangan sampai kita itu menyebarkan sebelum kita sendiri mengetahui. Nah, setelahnya itu kita harapkan bahwa beberapa, misalnya kan banyak informasi yang beredar ya, dari sosial media, terus dari mana aja, etika untuk menjawab tadi yang sudah sampaikan sama media ya, jangan sampai kita itu memberikan komentar yang tidak baik, lalu jangan sampai misalnya kalau ada yang di-share, jangan langsung mengklik, tapi kenali dulu apakah itu benar atau tidak. Dan setelahnya diharapkan untuk tidak memposting hal-hal yang tidak sesuai ya. Dalam artian misalnya kita kalau misalnya memposting itu jangan berkaitan dengan kekerasan atau seksualitas. Karena yang saya lihat sendiri postingan sekarang itu nggak tanggung-tanggung mau ada pembulian di sekolah misalnya atau di mana aja, share, terus ditag lagi dan segala macam. Nah, kita sebagai penerima, sebagai orang yang menggunakan, kita bijaksanai bahwa kalau misalnya ada seperti itu, jangan langsung kita sharekan kembali, tapi etika kita adalah kita bisa, yang pertama kalau di Facebook itu mungkin di-report, terus yang kedua, ya artinya kita sendiri jangan sampai terlibat ya, di dalam sosial media itu, atau berita yang di-posting seperti itu. Begitu Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Kak Isma sudah menjawab itu tadi pertanyaan yang telah Sabrina bacakan juga ya. Kemudian untuk Kak Ira Setiana mungkin juga bisa bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan ini tadi dilayangkan oleh Katrin. Nah, ini baru pertanyaan dari Katrin nih. Katanya bagaimana sebagai orang tua kita mengajarkan kepada anak usia dini dan juga remaja tentang kemampuan memahami media, kemudian juga bagaimana memberi pemahaman terhadap perilaku untuk anak-anak dalam mengedepankan moral. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya itu tadi sebaiknya ya bertahap untuk anak usia dini tuh jangan langsung blek dikenalkan dengan maksudnya gawai atau gadget. Melainkan dikenalkan dulu dengan buku-buku atau mainan-mainan edukatif biar dasar-dasar perkembangan mereka itu sudah kuat, lalu pelan-pelan nanti kita kenalkan dengan maksudnya media digital. Lalu bagaimana memberi pemahaman terhadap perilaku yang tidak mengedepankan moral. Itu tadi juga salah satu manfaat read aloud itu kan menguatkan bonding atau ikatan antara orang tua dan anak. Kalau anak sudah punya ikatan atau rasa percaya yang tinggi dengan orang tua, maka mereka akan lebih mudah untuk dinasehati, diberitahu, dan juga tidak akan membantah orang tua. Seperti itu sih, Kak Sabrina. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Ira yang telah menutup sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber ya, keren-keren sekali. Bahkan juga tadi sudah Sabrina bacakan ya beberapa pertanyaan untuk Dr. Dwi Wijaya, kemudian untuk Kak Isma Rahmadani Siregar, kemudian juga untuk Kak Ira Setiana Hairunisa, dan juga untuk Bu Mutia Rahma. Sebelum Sabrina tutup acara di pagi hari ini, Sabrina mau mengajak untuk semua para peserta, silahkan nyalakan kamera Anda karena nanti setelah sesi foto bersama, Sabrina akan membacakan beberapa pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah itu tadi. Baik, silahkan nyalakan kamera video Anda, mari kita berfoto bersama-sama. Untuk Tanah Laut, silahkan tunjukkan bahwa orangnya sangat bersemangat, bahwa Tanah Laut orangnya sangat memiliki rasa keingintahuan yang tinggi juga. Oh, banyak sekali yang sudah menyalakan kamera nih ternyata ya. Halo, selamat pagi untuk Katrin. Katrin dari tadi udah menyalakan kamera penuh dengan bunga. Kemudian ada juga Bu Nur Hidayati.
Selamat pagi Ibu, cantik sekali Bu pagi hari ini. Mahyunita, selamat pagi. Ada Rizkika juga yang sudah bergabung. Mohon maaf ini Sabrina kayaknya nggak bisa sapa satu-satu. Rizky Yandri, terima kasih banyak ya. Halo. Kemudian ada Widyatmiko, terima kasih. Bapak Ahmad Muzani, terima kasih banyak. Kak Sumiati Putri juga terima kasih. Yang lainnya terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan hari ini. Mohon maaf sekali lagi Sabrina tidak bisa menyebutkan satu persatu semuanya. Oh, juga ada Kak Dino Ruslanda ya, yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini. Terima kasih Kak. Oh, melambaikan tangan juga. Oke, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita berfoto bersama-sama. Silakan tampilkan wajah terbaik Anda dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Lagi ya. Oke. Untuk Anda semua masih semangat kan? Jangan capek dulu. Mari kita berfoto bersama lagi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. Silakan tunjukkan wajah tercantik dan terganteng Anda dengan sudut kemiringan yang paling sempurna. Waduh. Kak Nur Hidayati langsung bener-benerin kerudungnya. Oke, silakan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang berada di tanah laut dan juga dimanapun Anda berada. Yang pastinya Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menghadiri acara di pagi hari ini. Dan juga untuk para pemenang, ini diantaranya nama-nama berikut akan mendapatkan total hadiah 1 juta rupiah ya. Ini masing-masing orang akan mendapatkan 100 ribu rupiah berupa pulsa. Untuk nama yang pertama yaitu Mahyunita. Kemudian nama yang kedua Widya Nur Hidayati, nama yang ketiga M. Rizky Ananda, nama yang keempat Katrin, dan nama yang kelima adalah Reza Desiana. Selamat untuk Anda dan yang lainnya, nanti akan kami hubungi secara langsung, jadi pastikan Anda selalu mantengin dan juga mengikuti keseruan acara di pagi hari ini. Baik, Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi untuk para peserta dan juga para narasumber yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sabrina mewakili tim yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tolong-tolong aku balolo, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Oh, iya? Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Waduh. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Waduh. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya.
bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu.